Cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau gak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Siapa tahu hoax. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu. Siapa tahu hoax. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, berikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Migrasi Indonesia Makin Cakap Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saya, Hikmat Hasanah, selaku pemandu acara sekaligus moderator pada webinar di pagi hari ini, webinar Migrasi Digital 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada hari ini Rabu, 4 Agustus 2021 untuk Provinsi Riau Kepulauan Merauke. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, terlebih dahulu saya akan menyapa hadirin sekalian dalam webinar pada pagi hari ini yang terhormat Bapak Samuel Abrijani Pangrapan selaku Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Yang kami hormati para narasumber, yang pertama ada Ibu Medanita Dewi Renanti Eskom Enkom, dan ada Bapak Muhaimin SIPMA, Ibu Septiani SPD, dan juga Ibu Sari Dewi SPD, dan tak lupa opinion leader kita yaitu Mas Tommy Ristanto, yang merupakan jurnalis dan juga moderator debat Capres-Cawapres 2019. Dan tentunya tak lupa selamat pagi, selamat datang kepada seluruh peserta webinar literasi digital 2021. Dan tentunya kami tidak pernah bosan untuk selalu mengingatkan agar kita selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan prokes, yaitu 5M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas.
Semoga dengan melakukan hal tersebut, kita bisa terhindar dari penyakit COVID-19 dan juga tentunya bisa mengembalikan kepulihan kesehatan Indonesia. Bapak-Ibu beserta yang kami hormati, pada hari ini kita akan membahas tema yaitu literasi digital menjaga kualitas belajar dari rumah. Saya yakin di sini sudah hadir Bapak-Ibu guru dan juga para siswa-siswi dari Kepulauan Meranti dan juga dari seluruh Indonesia. Dan tentunya mengikuti webinar pada pagi hari ini untuk bisa mendapatkan banyak pengetahuan, banyak insight mengenai literasi digital, bagaimana kita bisa semakin cakap dalam menggunakan aplikasi digital dan juga semakin cerdas di ruang digital. Baik Bapak-Ibu, sebagai pembuka, marilah kita sama-sama berdoa untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Doa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak-Ibu peserta yang berbahagia, kita telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tentunya dapat menambah kecintaan kita terhadap tanah air yang sebentar lagi akan memasuki usia 76 tahun. Dan tentunya di spesial di bulan Agustus ini, semangat kita semakin membara dan juga kita semakin semangat untuk bisa belajar agar bisa mewujudkan Indonesia yang semakin cakap digital. Selanjutnya, marilah kita simak bersama sambutan pembuka dari Dirjen Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yaitu oleh Bapak Samuel Abrijani Pangerapan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerjasama dengan Sajak Kreasi di bawah kerangka program Literasi Digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi.
Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional mengacu pada kerangka literasi digital milik UNISO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1-4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Sadar Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bapak-Ibu, itulah tadi sambutan dari Dirjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Tentunya dengan menyimak tadi, menyimak sambutan yang tadi disampaikan oleh Bapak semua, menambah semangat jiwa kita untuk bisa belajar dimanapun, kapanpun, untuk menjaga kualitas belajar dari rumah tentunya. Bapak-Ibu, peserta yang kami hormati, selanjutnya kita akan tersambung dengan key opinion leader kita di pagi hari ini, yaitu Mas Tommy Ristanto. Dia merupakan seorang jurnalis, seorang entrepreneur, dan juga moderator debat Capres-Cawapres 2019. Luar biasa. Kita akan tersambung langsung dengan beliau. Selamat pagi, Mas Tommy. Halo, selamat pagi, Hikmahatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Meranti dan sekitarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali nih saya bisa mengobrol, bisa berbincang-bincang walaupun secara virtual dengan Mas Tommy Ristanto yang kita tahu saya sering banget nih lihat di TV. Sekarang bertemu sama-sama dengan Mas Tommy. Oke, sorry, ini panggilannya Mbak Hikmahatun atau Hasana nih? Hikmahatun, boleh. Hikmah ya, oke. Okay. Ini suara saya apakah terdengar jelas? Karena khawatirnya jadi dengan yang kurang baik. Terdengar jelas, Mas. Oke. Okay. Baik, Mas, boleh disapa terlebih dahulu dan juga mungkin boleh kita mau tahu nih kesibukan Mas Tommy saat ini apa? Oke, okay, thank you, Hikmah. Sekali lagi, semangat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, pengen dong kita kasih emoticon ya, masyarakat Meranti, salam kenal semuanya. Wah, tuh udah ada yang balas di kolom chat. Silakan kasih emoticon. Nah, yang bisa mendengarkan, yang bisa ngasih emoticon, boleh kasih jempol, kasih love buat semuanya nih, buat kita semua yang hadir pada pagi hari ini ya. Baik, kata pepatah,
tak kenal maka tak aruf katanya. Jadi saya mau ngenalin diri lagi sekali lagi Pak Hikmatun ya. Nama saya Tommy Ristanto, benar bahwa sebelumnya saya adalah senior news anchor di beberapa TV, terutama yang terakhir adalah Net TV. Dan kalau kemudian mungkin ada yang belum sempat melihat gitu, saya adalah moderator debat calon presiden tahun 2019 lalu, tepatnya moderator debat pamungkas atau yang kelima gitu. Nah, kalau saya sebenarnya sekarang sudah tidak di net ya. Sekarang saya independen, jadi menjadi seorang moderator, terus kemudian public speaker, dan saat ini juga sebagai financial advisor gitu. Terus ngomong-ngomong Kabupaten Meranti nih, jujur saya baru sampai Riau, pengen banget deh suatu saat bisa ke Meranti ya. Karena ternyata kalau saya riset-riset ada makanan khas sagu, mie sagu. Nah, siapa nih yang sarapannya mie sagu tadi? Pengen banget saya nyobain. Ini pokoknya seru banget ya acara pagi hari ini karena memang temanya aja nih ya, menjaga kualitas belajar dari rumah. Wah, ini sih sangat relevan banget dengan saat ini. Karena yang namanya sekolah kita belum bisa secara offline atau kemudian datang ke sekolah. Nah, maka nggak mau nih harus secara online. Nah, pastinya kita pengen banget dong mendapatkan ilmu, mendapatkan wawasan dari para narasumber. Ini yang kalau kata anak-anak muda, ini kece-kece banget. Saya pengen nyapa dulu ya, izin ya Mbak Hikmah ya. Halo, Ibu Medanita Dewi Renanti. Halo, apa kabar Bu? Baik Mas, Alhamdulillah. Gimana kabarnya Mas? Baik, Alhamdulillah. Ini Bu Meda di mana nih Bu? Di Bogor, Kota Hujan. Oke, tetangga ternyata. Jadi kalau tadi teman-teman yang di Meranti sarapannya mie sagu mungkin ya. Kalau Bu Meda kayaknya udah ngopi sambil makan tas Bogor. Senang ya. Oke, selanjutnya ada Pak Muhaimin. Halo, salam kenal Pak Muhaimin. Halo, Pak Muhaimin. Salam kenal Pak. Halo, halo pagi Mas. Pagi, di mana Pak Muhaimin saat ini Pak? Saya sama Mas di Bogor Mas. Oh, Bogor juga. Ternyata kita masih satu wilayah ya. Saya nyari narasumber yang dari Sumatera ini. Semoga adalah Ibu Septiani. Halo Ibu Septiani. Halo Mas. Halo, di mana Ibu posisi? Di Meranti. Oke, warga asli Meranti. Iya Mas. Ini boleh dong cerita-cerita sedikit sambil ngasih pencerahan kita semua bagaimana menjaga kualitas belajar, apa yang menarik dari Meranti nanti Bu ya. Selanjutnya ada Ibu Sari Dewi. Halo. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu Sari Dewi. Oh, pas di depan saya ini ya. Saya mengingatkan pada Ratna Sari Dewi. Iya. Sama-sama cantiknya Ibu. Allah Akbar, terima kasih. Oke, itu intermezzo saya dulu ya. Bukan bermaksud mengambil alih kerjaannya Mbak Hikmatun, tapi saya paling senang menyapa para narasumber dulu. Biar kita ini frekuensinya sama nih. Narasumbernya semangat semua, KOL-nya juga semangat, dan pastinya teman-teman juga harus semangat. Siapin yang suka ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, Bapak Ibu Guru, adik-adik semua, dan catatan. Bro Tomris ya, panggilan saya Tomris. Selalu kalau ikut webinar, itu pasti nyatet. Kenapa? Karena kalau hanya didengerin teman-teman, itu sejam atau sehari, itu akan nguap. Lupa semua. Tapi kalau kemudian kita catet, insya Allah ada yang nanti bisa kita buka-buka lagi suatu saat. Dan itu pasti sangat berguna banget. Itu dulu, halo Hikmanti. Ya, halo Mas. Wah, seru nih ya. Tambah semangat. Tadi sudah disapa satu-satu. Saya jadi terbang tuh nih sama moderator yang lebih pengalaman, lebih senior tentunya. Baik, Mas. Terkait dengan kesibukan Mas Tomres ini sebagai financial advisor, tentunya juga nih saya udah mengikuti sedikit di story-nya. Aktif ya, Mas, ya? Di Instagram. Untuk kegiatannya tersebut, boleh dong Mas diceritakan nih, memulai menggunakan media sosial, menggunakan aplikasi digital, sejak kapan dan apa saja yang paling sering digunakan? Oke, Hikmah, jadi yang pasti gini, dunia digital saat ini udah nggak benar-benar nggak bisa dilepasin dari kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, teman-teman semualah ya. Gitu, bahwa dunia digital, kemudian media sosial juga benar-benar nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Nah, karena benar-benar sudah menjadi kebagian dari kita, tentu kita kemudian harus bersikap dong, kita harus akan menjauhi, atau kemudian kita akan menyelami, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Kalau saya memilih yang kedua, pertama untuk belajar. Kayak sekarang nih, dunia digital memudahkan kita ketemu dengan Pak Muhaimin, Bu Medanita, dan kita semua yang satu ada di Pulau Jawa, yang satunya ada di Kepulauan Meranti gitu, Kabupaten Kepulauan Meranti ya. Wow, luar biasa gitu. Karena kayaknya saya, jangan-jangan Bu Meda dan Pak Muhaimin, kita sama-sama belum pernah ya kita ke sana. Karena kalau saya lihat di peta, udah lebih dekat Singapura loh daripada kemudian ke kita, itu jauh banget. Tuh, pertama buat belajar. Ya, kemudian yang kedua, kita juga bisa memanfaatkan untuk potensi ekonomi. Percaya atau enggak, banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang saya dapatkan itu justru dari media sosial. Makanya kemudian media sosialnya saya manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau kemudian untuk yang fun, tentu saja Instagram. Follow, @tomris. Kalau ada mau nanya-nanya, silahkan. Kalau mau profesional, ada namanya LinkedIn. Kalau pengen ketemu-ketemu saudara, teman-teman SD, teman-teman TK, dan lain-lain yang udah sebelumnya jauh-jauhan nggak pernah ketemu, ada yang namanya Facebook, dan lain-lain. Ada juga kalau Twitter. Gitu. Jadi prinsipnya, kita manfaatkan sebagus-bagusnya. Belum lagi kalau kita ngomongin kita suka bisnis, berjualan, dan sebagainya. Gitu. Jadi benar-benar manfaatnya besar banget. Nah, itu juga yang kemudian menjadi aktivitas saat ini saya, gitu, ya. Memandu, biasanya posisinya seperti Mbak Hikmah tuh, menjadi seorang moderator, menjadi MC secara online, menjadi public speaker, kayak gitu. Jadi prinsipnya manfaatnya besar banget, dan ayo teman-teman gitu, kita jangan kemudian merasa gini, waduh bener deh, dunia pendidikan ini adalah salah satu yang terdampak selama pandemi. Tapi mau nggak mau kita ya harus belajar secara online. Kalau nggak mau ketinggalan gitu, ibaratnya saya punya pendapat seperti ini teman-teman. Mungkin bukan hal yang ideal sebenarnya ya belajar secara online. Karena saya sendiri tipikalnya itu lebih senang ketemu orang, ketemu katakanlah Hikmah, ketemu adik Messi mungkin, terus kemudian ada siapa lagi Ernie Putri gitu, itu secara langsung. Karena saya kalau ngobrol itu senangnya itu harus antusias, harus menatap mata mitra bicara gitu. Nah, ketika kemudian kayak online gini kan kadang-kadang kurang greget ya. Tapi ibaratnya gini, di tengah yang tidak sempurna itu ya udah lakukan yang terbaik. Hasilnya insya Allah tetap akan ada sih. Hikmah, kamu masih di mute deh Hikmah. Hikmah, ini suaranya Mbak Hikmah. Ah, ini silakan. Tadi di mute kamu, silakan. Iya Mas, luar biasa nih. Jadi tambah semangat untuk bisa sama-sama menjaga kualitas belajar dari rumah. Mas Tomris juga tadi menceritakan banyak media sosial yang digunakan ya, sudah lama juga, dan tentunya kita bisa memilih nih apa yang dibutuhkan oleh kita, ya Mas ya? Yes. Baik, terima kasih Mas Tommy Kristanto atau Mas Tomris. Terima kasih sudah berbincang-bincang di awal ini. Nanti kita akan tersambung lagi di sesi akhir ya Mas ya? Siap-siap. Ayo kita dengarkan, kita simak ya pemaparan dari para pemateri yang pastinya kece banget. Baik, terima kasih Mas. Selamat mengikuti webinar pada pagi hari ini. Baik, Bapak-Ibu, peserta yang kami hormati, telah tadi Mas Tommy Ristanto, Key Opinion Leader kita di pagi hari ini, tadi telah berbagi pengalamannya mengenai menggunakan media sosial dan juga menceritakan kesibukannya. Dan tentunya menambah semangat kita untuk bisa belajar pada pagi hari ini, mendengarkan banyak materi dari keempat narasumber kita yang sudah bersiap-siap. Dan sebelum saya akan mempersilakan narasumber pertama, terlebih dahulu saya akan mengingatkan terkait tata tertib di pagi hari ini, tata tertib webinar pada hari ini. Yang pertama, peserta sudah masuk Zoom meeting 20 menit sebelum acara dimulai. Dan selanjutnya, bagi peserta yang ingin bertanya, silakan tuliskan dalam format nama pertanyaan sama narasumber yang dituju dan juga nomor telepon yang tersambung dengan Imani. Pastikan nomor telepon dan juga jenis Imani yang Anda cantumkan sudah benar, karena nanti akan dipilih 10 temannya yang beruntung dan benar untuk mendapatkan voucher Imani. Dan keempat diantaranya nanti akan berkesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan mohon berkenan kepada Bapak-Ibu peserta untuk dapat mengganti atau menyesuaikan nama akun Zoom dengan format nama _ instansi. Dan juga Bapak-Ibu, kami mohon untuk mematikan kamera dan juga menyalakan kamera dan juga mematikan mikrofon selama acara berlangsung. Dan acara ini direkam dan disimpan oleh panitia sebagai bentuk pertanggungjawaban
Maka dari itu kami mohon kerjasamanya kepada Bapak Ibu untuk dapat mengikuti webinar pada hari ini dengan hikmat dan tertib, dan mohon untuk tidak mengisi absensi di kolom chat, karena kolom chat kami peruntukkan untuk bertanya. Nanti link absensi akan kami bagikan sebelum acara selesai. Di akhir acara nanti akan ada link absensi dan nanti akan saya ingatkan kembali. Baik Bapak Ibu, rasanya sudah tidak sabar lagi untuk bisa mendengarkan materi pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Medanika Dewi Renanti Eskom Mkom. Beliau merupakan dosen Sekolah Vokasi IPB dan juga sekretaris program studi manajemen informatika. Selamat pagi Ibu Medanita. Pagi Mbak, semangat pagi ya. Semangat pagi Ibu, kita bertemu lagi ya Bu ya secara virtual. Iya. Luar biasa ini, saya yakin Ibu dalam keadaan sehat, bahagia dan juga semangat ya Bu ya. Alhamdulillah, hirobil alamin. Sehat selalu ya Mbak ya, jasmani dan rohani ya. Amin, amin, amin. Dan selalu kabar baik yang ingin kita dengar ya Bu ya. Dan tentunya nih hari ini sudah tidak sabar nih Bu, sekarang kita ingin mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Medanita terkait dengan kecakapan digital. Langsung saja Ibu, kami persilakan waktunya 20 menit dan nanti di 5 menit terakhir mohon izin saya akan mengingatkan untuk waktunya. Kepada Ibu Medanita Dewi nanti Eskom Mkom, kami silakan. Ya, terima kasih Mbak Hikmatun Hasana ya, yang terhormat, yang kami banggakan ya, Mas Tommy, kemudian para narasumber, Pak Mohaimin, kemudian Bu Septiani dan Bu Sari. Ya, insya Allah kita akan sama-sama berbagi ya, juga mengingatkan dalam diri kita sendiri ya, bahwa kita semangat untuk belajar, karena sejatinya itu, ketika kita hidup di dunia itu belajar dari lahir sampai nanti kita dipanggil lagi gitu ya. Semoga yang jawab salam saya diberikan keberkahan, kesehatan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, langsung saja ya. Ini contoh baru bikin game nih buat hari ini spesial gitu ya. Saya akan contohkan, ini salah satu contoh bagaimana memberitahu anak gitu ya, kalau kita males main game terus, yuk kita bikin game yuk gitu. Jadi kita tidak hanya jadi follower, tapi coba untuk jadi influencer gitu ya. Saya contohkan ya. Jadi anak-anak sekarang itu daya apa ya, tangkapnya lebih cepat ya, dan dia seneng ngulik, kreatifnya luar biasa. Sehingga saya kalau ke mahasiswa gitu sekarang jarang ya pakai mungkin kuisnya PG gitu ya, pilihan ganda, true false, benar salah gitu ya. Ini kemarin buat untuk yang summer course. Jadi gamenya itu ngambil materi yang dia true or false. Kalau dia true nanti poinnya 200. Kalau dia ngambil yang false dia minus gitu ya. Jadi anak-anak sekalian belajar gitu ya. Ini buatnya mudah banget Bapak Ibu sekalian, adik-adik. Dan ini bisa merangsang anak didik kita nantinya membuat, meng-create suatu karya ya. Ini tiba-tiba ngelag yang ini. Nanti saya tampilkan ya. Oke. Lanjut ke materi yang saya share screen ya di kolom chat, itu level kecakapan kita saat ini gitu ya. Lanjut ke pertanyaan yang kedua, apa yang pernah dibuat saat pembelajaran online? Misalnya buat kuis, buat materi, silakan ditulis 3 kata, linknya sudah saya share di kolom chat. Nah ini salah satu contoh bagaimana kita berinteraksi dengan anak didik kita saat online. Terus terang nih ya, kalau nggak dibuat interaktif, bosan ya. Apalagi kalau jam-jam siang hari gitu ya. Anak-anak udah pada bolosnya anak-anak sekarang dengan zaman kita dulu ya. Kita mungkin saya ya. Kalau kita mungkin nggak ada di kelas, loncat pagar gitu ya. Kalau sekarang bolosnya adalah unmute, kemudian off cam, terus tinggal tidur atau menghilang gitu ya. Silakan diisi. Saya ingin tahu nih yang dibuat saat apa? Buat kuis atau buat materi? Atau ngedit audio, Bu, dan seterusnya. Silakan. Nanti kita coba ya untuk melihat sejauh mana gitu ya kita saat ini. Oke, nanti saya ini ya. Saya buka lagi sekarang ke PowerPoint dulu. Oke. Sudah terlihat ya PowerPoint saya? Oke, ya. Terima kasih, Mbak. Saya panggilnya Mbak Hasana kali ya, atas panelnya tadi. Saya selaku dosen IPB saat ini mengampu di prodi program studi ya,
manajemen informatika. Dan saya sebagai kreator juga aplikasi penerjemah tangis bayi, saat ini sudah diunduh oleh 175 negara. Belum buat tangisan mahasiswa gitu ya, atau tangisan ibu-ibu di akhir bulan gitu ya, karena bisa ditanya ya. Oke, ini profil saya juga punya bisnis ya. Awalnya iseng, tapi karena hobi gitu ya, akhirnya digeluti aja gitu ya, dan lumayan gitu ya hasilnya. Ini aplikasi saya. Nah, ini yang akan saya bahas ya. Nah, ini ada video. Mungkin sebagai permulaan, dan nggak usah dijawab ya, karena mungkin kita sebagian pernah seperti ini ya. Oke. Welcome to kelas online di Indonesia. Dulunya bilang nggak mau, sekarang terbiasa. Masuk ke lazim HU Meet tapi terus menghilang. Kamera suara off dosen sudah biasa. Welcome to kelas online di Indonesia. Dipanggil satu-satu tapi nggak ada suara. Alasannya sinyal jelek dan mikrofon rusak. Tapi abis selesai pada bilang, makasih pak, makasih bu. Oke, gitu ya. Semoga tidak terjadi ya untuk hari ini. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan yang saya hormati, bahwa sekarang kita mau nggak mau sudah masuk ke era society 5.0 untuk revolusi industrinya 4.0. Artinya, ya inilah era yang akan kita hadapi bersama. Ya, ini suatu teknologi yang akan terjadi dan sudah terjadi saat ini, gitu ya. Mobil di tengah hutan ini contoh. Kemudian ada hantu. Jadi mobilnya berhenti. Dia menggunakan teknologi ya. Ada saat hantunya membuka, hantunya ketakutan, gitu ya. Kenapa takut? Karena ternyata driver mobilnya nggak ada drivernya. Nah, inilah ya era-era yang ya seperti inilah kita, gitu ya. Kalau kitanya tidak berkembang ya, tidak agile, tidak cepat menghadapi era yang ada, ketinggalan. Saya mau nanya, ada nggak rekan-rekan di sini yang masih pakai handphone jadul yang kayak ulekan mungkin ya? Ada nggak? Ada ya, karena ternyata orang sukses itu bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling pintar, tapi dia yang mau cepat mampu beradaptasi terhadap perubahan, gitu ya. Karena kalau kita lihat untuk berkompetisi di bidang knowledge, pengetahuan, gampang, sudah ada bah Google. Kalau sekarang saya tanya, berapa provinsi di Indonesia? Cepet-cepetan udah langsungnya selesai gitu ya. Tapi kalau diminta untuk menganalisis, nah itu kenapa pentingnya berpikir komputasional. Jadi kita mampu menganalisis sebagai problem solver, penyelesai masalah, itu runut, mirip. Nah, saya bilang mirip gitu ya, seperti kecerdasan komputasional ya, komputer, karena di situ ada istilahnya kecerdasan buatan, sebenarnya itu otak kita. Bagaimana misalnya nih, ketika saya membuat aplikasi tangis bayi, kenapa bisa menerjemahkan? Karena di situ ada data latih yang sebelumnya pernah dilatihkan ke software tersebut. Ketika ada tangis bayi baru, dia akan menghitung jarak terdekatnya sama apa ya. Nah, ini penting banget sehingga kita bisa beradaptasi, survive terhadap lingkungan yang ada. Termasuk ya, aplikasi-aplikasi yang saya gunakan, itu ada aplikasi Scratch, Tangkable, ini bahkan orang yang nggak ngerti coding pun itu bisa. Asalkan punya mindset bahwa dirinya bisa. Saya pernah punya relasi gitu ya, dia itu tukang ojek. Apa tukang apa ya? Saya nggak hafal banget ya. Pokoknya dia nggak pernah mengenyam dunia pendidikan lah, secara ini ya, kuliah perguruan tinggi. Tapi dia berhasil membuat 10 lebih games di Play Store. Dan itu luar biasa omsetnya. Artinya dia punya kemauan, punya mindset, dia mau berubah, berubah gitu ya. Tadi game yang tadi yang buat anak saya, usia SD. Dan dia, saya bilang, ini seru gitu ya, daripada kamu main game, saya jelaskan, kita create aja. Kita harus produktif, kita harus berkarya gitu ya. Oke, ini yang beberapa bagian ya terhadap digital literasi. Bahwa kita memang, ya kita pembuatan ya, inovasi, penelitian, termasuk di bidang pengajaran. Guru itu digugu dan ditiru gitu ya. Mungkin ada pernyataan, Bu saya udah apa misalnya gaptek atau nggak bisa. Kita kolaborasi aja gitu ya. Bapak Ibu mungkin lebih ke arah konten atau apa. Mungkin kita berkolaborasi dengan yang
bisa dan mampu untuk yang usianya mungkin agak-agak apa ya sudah dewasa, tapi untuk usianya yang masih bisa belajar, yuk belajar. Saya pernah memberikan pelatihan untuk bidang e-commerce ya, itu usia ibunya 60 tahunan, pokoknya 50 ke atas lah, karena dia mau berusaha akhirnya dia bisa gitu ya. Oke, lanjut ya, bahwa sukses itu tidak hanya hard skill tapi juga soft skill. Dan sekarang bukan zaman lagi kita berkompetisi, apalagi berkompetisi knowledge, tapi zamannya kita berkolaborasi. Karena kita tahu bahwa pekerjaan-pekerjaan yang ada di sini itu mengalami disrupsi yang ada. Ya, sudah berubah lah. Kalau zaman kita dulu mungkin ditanya, mau jadi apa? Dokter gitu ya. Kalau sekarang insinyur, sekarang kayaknya YouTuber gitu ya, paling banyak diminati anak-anak. Nah, oke, ini saya skip ya, karena ternyata ketika kita publish ke medsos, publish ke ruang digital, bedakan branding dengan pamer. Supaya apa? Supaya nggak ada perasaan takut ah dibilang pamer gitu ya. Enggak, kita harus branding juga ya terhadap diri kita dan lingkungan kita gitu ya. Oke, ini saya skip. Nah, hal tersebut sebagai tolak ukur bahwa penting banget gitu ya kita punya digital skill sesuai yang tadi, karena penggunaan-penggunaan yang ada itu membuat kita semakin produktif dan negara kita bisa maju, tidak menjadi negara berkembang lagi gitu ya tentunya. Dengan populasi yang ada, saya pernah mengikuti lomba waktu itu ya, untuk jadi pemenang di Bandung. Kita itu kreatifnya luar biasa. Pada saat saya mengikuti lomba itu, semua ini ya beberapa elemen ya hadir di situ memberikan presentasi, idenya cukup bagus, malah bilang bagus banget. Tapi bagaimana nanti kita meng-create, memasarkan dan seterusnya gitu ya. Kita bisa menggunakan manfaat internet. Nah, ini yang penting banget, bahwa haki kita itu ternyata rendah ya dibandingkan negara-negara lain. Itulah sebabnya kita harus yuk sama-sama maju, yuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan bangsa kita. Ya, dengan apa? Kalau belum bisa, kolaborasi. Gitu ya, kolaborasi di sisi ilmu. Dan ini penting banget ya, kalau kita lihat saat ini nih, ketika kita share, Bu, takut Bu dikomentari, buat apa, takut nanti, bla bla bla. Nah, ini yang mungkin kalau era-era sekarang masih, apa ya, kalau saya bilang khawatir gitu ya, like-nya berapa sih, komennya berapa sih, gitu. Itu tolong dihilangkan dulu. Yang penting kita create, dan seterusnya. Ya, oke. Ya, usia kita akan dipertanggungjawabkan, dan kita yakin bahwa setiap orang itu unik, tidak mungkin yang sama, dan setiap orang pasti punya kelebihan. Misalnya Bapak Ibu, teman-teman di sini, Bu, saya jago desain, oke, saya jago ngomong, Bu, oke, kita kolaborasi aja, kita buat kursus online e-course tentang apa gitu ya. Dan ternyata media-medianya banyak banget, dan itu bisa free ya. Ini kalau di dunia maya, jangan gampang baper ya. Karena kalau kita baper malah tidak produktif. Keingetan-keingetan. Takutnya gitu ya, dan seterusnya. Karena setiap manusia itu berbeda. Ya, kita harus pahami itu. Oke, kreatif didukung oleh skill, ya, oleh keahlian, berpikir cakap gitu ya. Dan tentunya harus ada kemauan. Nah, ini ya, untuk produktivitas kita. Nah, ini fundamental digital yang minimal dikuasai gitu ya. Harus dikuasai lah, minimal sunah gitu ya dikuasainya. Oke, tahu nih cara bagaimana ngedit audio. Kita bisa menggunakan soundcloud.com gitu ya, audio boom dan seterusnya. Atau untuk meng-create video yang mungkin simple, KineMaster, capcut ya, kalau sekarang anaknya bilang capcut dan seterusnya ya. Kemudian infografis, poster, bisa pakai pictochart.com, Canva, drawings.google.com. Bu, banyak banget, Bu. Oke, sebagai manusia pembelajar, kita harus agile. Bertahap bisa kok. Kalau kita alokasikan waktu sehari 1 jam aja, itu bisa. Asalkan kita mau aja dulu. Ya, tidak ada yang sulit, karena sebenarnya mindset kita atau tingkah laku kita dipengaruhi oleh pikiran kita. Kita bisa, yakin bisa, insya Allah bisa. Tapi kalau kita sendiri kayaknya nggak bisa deh, kayaknya susah deh. Nah, itu juga gitu, karena ternyata gelombang yang ada itu akan mempengaruhi tubuh kita gitu ya. Di sini juga ada penggunaan, misalnya tadi ya, ada yang link.com buat kita secara profesional, atau bikin blog, bikin web, ini ya sudah ada. Dan ini bisa free ya, kita bisa gunakan. Kemudian create digital portfolio ya,
Nah, kita bisa menggunakan stick.co dan seterusnya. Atau yang suka apa bikin kuis, kita bisa pakai kuis ya yang tadi. Oke. Ini kemampuan adaptasi kita ya, bahwa sekarang tidak hanya kecerdasan IQ yang kita butuhkan, tapi juga emosional, kreativitas, spiritual, dan tentunya adaptasi. Nah, ini aplikasi-aplikasi ya. Bapak Ibu rekan-rekan di sini bisa buat, pertama nih ada seminar, oke, create. Bu, gimana caranya? Pakai Canva. Ini pun saya slide menggunakan Slides Go. Ya, kebetulan ada program dari kampus, dan ini yang gratis banyak, yang gratis kalau saya pilih yang apa bayar karena desainnya bagus-bagus untuk yang bayar, tapi untuk yang free pun sudah cukup lumayan membantu banget ya, ini yang bisa kita gunakan. Nah, aplikasi-aplikasi apa kira-kira tadi ya, Scratch, Tangtable, Edublock, Canva, Snapseed untuk edit foto gitu ya, kita lihat di sini. Nah, di Zoom yang terbaru saya baru update kemarin hari Selasa ya, itu sudah ada kolaborasi. Jadi Bapak Ibu gimana kalau mau buat grup misalkan gitu ya, menilai tugas anak-anak, bisa pakai namanya Miro. Nah, ini ya. Kelihatan nggak ini? Yang warna kuning untuk collaboration ya. Saya tampilkan di sini ya nanti ya. Ini untuk Canva. Saya ngedesain biasanya pakai Canva nih ya. Gampang banget penggunaannya. Nanti mungkin kalau ada waktu saya contohkan ya. Tinggal klik-klik ganti gitu ya. Ini Jamboard. Jadi anak-anak lebih interaktif ya. Nulis-nulis ya, kayak stick note, nah, ya keren ya. Ini Slide Go, bikin slide. Nanti mungkin kalau untuk warna bisa pakai Adobe Color gitu ya. Ini mudah. Jadi template, tinggal kita pasang aja ganti teksnya. Buat undangan digital pun bisa menggunakan ini, Canva. Ya, animasi, video, itu pakai ini juga bisa ya. Oke, kemudian kuis, ya bisa pakai ini. Nah, ini tadi saya bilang Miro. Ini buat kita kolaborasi, main mapping, itu enak banget. Ya, kalau kita mungkin pernah dengar istilah Scrum ya, kerja Scrum, project, ini pakai ini enak ya. Lebih terstruktur. Nah, untuk learning management system, ini banyak banget ya yang bisa kita gunakan. Mungkin yang terkenal Google Classroom ya, ada rumah belajar, instructor, Canva sampai ke Totara Learn. Oke, ini perbedaannya ya, bagaimana? Oh siap, maaf. Aplikasi, kemudian fiturnya sama, kita bisa menggunakan tingkat apa nih? Gitu. Kalau di kami, di IPB itu sudah ada LMS sendiri. Jadi mahasiswa kita memberikan pembelajaran, baik secara sinkronus, asinkronus, itu sudah terstruktur gitu ya. Basisnya adalah Moodle kalau di kami. Oke. Ini situs-situs yang bisa kita coba buka ya, dan kita bisa pelajarinya. Dan ini saya tambahkan bahwa ketika kita menggunakan internet dengan baik, otak kita akan baik. Tapi ketika kita penggunaannya salah, ternyata, contoh ini pornografi, itu lebih parah kalau kita kena narkoba ternyata. Ya, jadi kita harus bersikap juga cerdas ya untuk penggunaannya. Oke. Entah saya bilang bahagia itu penting gitu ya, sehingga apa, kecepatan kita menangkap materi itu lebih oke. Karena kalau kita nggak bahagia akan susah. Nah, contoh ketika orang lapar gitu ya, banyak kerjaan, disenggol dikit pasti dia udah bla 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 gitu ya. Nah, ini harus kita hindari ya, bagaimana berpikir positif. Tentunya kita harus bersyukur, itu penting banget. Jadi bukan bahagia yang bisa kita buat syukur, justru bersyukurlah, itu bisa membuat kita bahagia gitu. Jadi kita nggak usah bandingin orang A, B, C gitu ya. Dan tentunya tangki cinta itu harus diisi sentuhan, hadiah, dan seterusnya. Karena kita makhluk sosial, termasuk era-era saat ini, walaupun pandemi, tetap kita berhubungan secara online. Oh, menggunakan Zoom gitu ya, menggunakan Google Meet. Gitu. Oke, quote dari saya terakhir, pentingnya keberanian, berani bermimpi, berani mencoba, berani berjuang, dan berani berprestasi. Gitu ya. Tadi saya lihatkan dulu ya. Ini mengerjakan tugas, belajar, video pembelajaran, latihan. Oke. Terima kasih atas pengisiannya. Semoga bermanfaat materi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, waktu 20 menit ini tidak terasa ya. Rasanya terlalu singkat nih. Tidak terasa materinya luar biasa. Terus sekali nih Bu, yang mulai dari perkembangan era digital, bagaimana cara berpikir kita juga berubah, dan juga aplikasi juga Ibu memberitahu nih aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu guru untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik
dan juga untuk para siswa nih untuk bisa mengembangkan kemampuannya ya Bu ya di era digital. Baik Ibu Medanita, terima kasih sekali lagi telah berkenan menyampaikan materi pertama. Nanti kita akan tersambung di sesi tanya jawab ya Bu ya. Baik. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, itulah tadi pemaparan materi dari narasumber satu yaitu Ibu Medanita Dewi Raimanti S.Kom, yang merupakan seorang dosen dan juga tadi telah memaparkan materi pertama mengenai kecakapan digital. Luar biasa materinya, bikin semangat pada pagi hari ini dan semakin menambah keinginan kita, keingintahuan kita untuk belajar dari narasumber selanjutnya. Dan sebelum kita akan masuk ke materi yang kedua, saya akan mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan apabila ingin bertanya, tuliskan di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, sama narasumber yang dituju, dan juga nomor telepon yang tersambung dengan Imani. Pastikan nomor telepon dan juga jenis Imani yang Anda cantumkan sudah benar, sudah valid, karena nanti akan ada 10 penanya terpilih yang beruntung dan berhak untuk mendapatkan voucher Imani dan keempat diantaranya. Nanti akan bertanya kepada narasumber kita di sesi tanya jawab. Dan langsung saja kita akan langsung menyapa narasumber yang kedua, yaitu Bapak Muhaimin SIPMA, beliau merupakan CEO NextUp ID dan akan menyampaikan materi mengenai keamanan digital. Selamat pagi Bapak Muhaimin. Halo, selamat pagi Mbak Hikmatun. Halo, selamat pagi Pak, berjumpa lagi secara virtual di webinar ya. Kali ini di tempat yang berbeda. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan semangat tentunya, Pak. Alhamdulillah, Mbak. Amin. Sehat selalu. Mbak, okay. Izin sambil share screen ya. Baik, silakan, Pak. Langsung saja kalau begitu, kami persilakan waktunya 20 menit. Dan masih di 5 menit terakhir, mohon izin saya akan mengingatkan untuk waktunya. Kepada baik, Bapak Mohaimin, kami persilakan. Mbak, gimana, Mbak? Udah muncul, Mbak, share screen yang tadi kami? Sudah muncul, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bertemu dalam acara webinar pada pagi hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Semoga para hadirin, para narasumber dan para peserta berkelimpahan rahmat dari Allah SWT dan sehat selalu serta bahagia selalu. Yang kami hormati narasumber sesi pertama Ibu Medanita Dewi Rinanti S.Kom, M.Kom, kemudian Ibu Septiana S.Pd, kemudian Mbak Sari Dewi E. Mbak, terima kasih waktunya Mbak Himun Hasanah serta key opinion leader kami Mas Tom Riz. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita tentang keamanan digital. Lah, bagaimana kita memakai internet ini secara aman sehat? Mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Muhaimin. Aktivitas saya sebagai CEO NextUp Kolegia Indonesia ini bergerak dalam bidang pendampingan UMKM, mentoring, coaching, bekerja sama beberapa BUMN dan instansi, serta ada Master Jikos dan mentor sigap UMKM, serta pendamping UMKM. Nah, saya juga punya usaha, ada toko beberapa retail dan toko kulit. Kemudian sebelumnya dari Imam Malik, bukankah ilmu yang harus datang kepadamu, tapi kamulah yang seharusnya datang menjemput ilmu. Nah, kita selalu diwajibkan bagaimana kita harus belajar dan mendatangi ilmu, walaupun itu sumbernya walaupun dari digital. Kemudian ada beberapa dari pembukaan literasi digital, Bapak Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan untuk meningkatkan, meminimalkan konten negatif dan yang membanjiri ruang-ruang digital dengan meningkatkan konten-konten positif. Untuk itu kita harus meningkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten yang kreatif, mendidik, dan menyejukkan yang menyerukan perdamaian. Peningkatan di awal 2021 pengguna internet yang naik hampir 15% atau 27 juta
dan orang cenderung hampir rata-rata pemakai internet, kita hampir 8 jam lebih dan media sosial 3 jam lebih. Ini bagaimanapun kita sehari-hari beraktivitas, mulai belajar dan lain-lain, bisnis, apalagi kita para belajar pada pagi hari ini, dan semuanya hampir memakai gadget dan internet ini. Nah, pagi hari ini kita akan mengenal tentang internet sehat dan aman, atau kenali insan. Insan itu apa sih sebenarnya? Lah, ini insan ini, internet sehat dan aman ini adalah program dari pemerintah Indonesia. Bagaimana yang dicanangkan oleh Kominfo? Lah, bagaimana tujuan dari insan ini? Ini bagaimana menyosialisasikan pengguna internet secara sehat dan aman, memulai pelajaran etika internet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Lah, bagaimana penggunaan perlu ditanamkan semenjak dini, memulai pembelajaran etika berinternet secara sehat. Lah, internet sehat dan aman ini sangat diperlukan karena hari ini sangat luar biasa peningkatan orang memakai aplikasi, 87% peningkatan penggunaan internet salah satu alat, dan kemudian peningkatan yang luar biasa aplikasi digital untuk pemakaian akhir-akhir ini. Lah, bagaimana ini kemudian Kominfo mencanangkan dan selalu mempromosikan internet yang sehat dan aman. Makanya ketika kita banyak tadi memakai hampir aplikasi, dan kita harus bijak, dan kita harus menggunakan yang ke arah positif. Nah, kemudian lah, untuk internet sehat dan aman, ada sejumlah program yang telah dikeluarkan dari Kominfo. Bagaimana kita penapian atau menyaring tentang trust plus positif, menyaring konten-konten atau web yang berkaitan dengan ini. Bisa membentuk kan whitelist, atau dengan pembentukan forum penengah bermuatan negatif ini, selalu banyak program-program bagaimana penyaringan internet yang bersih, yang negatif. Lah, karena hari ini selalu ada peningkatan penggunaan media digital yang selalu tinggi dan derasnya informasi serta, dan kita harus juga lebih hati-hati. Lah, ruang publik bertransformasi hari ini menjadi ruang digital, dan dunia digital kini telah menjadi dunia nyata kedua kita. Bahkan dunia digital sering menjadi yang pertama dibanding dunia nyata. Nah, kemudian banyak ketika banyak hal itu, banyak persoalan dan tantangan. Banyak menimbulkan perubahan perilaku pada pengguna. Ada beberapa mungkin dampak negatifnya, kriminalitas atau kejahatan. Nah, dampak negatif beberapa internet, ini banyak sekarang, begitu banyak maraknya konten pornografi, kemudian perjudian online, dan penipuan, pelecehan, atau pencemaran nama baik. Nah, bagaimana sekarang kita banyak melihat di mana-mana persebaran informasi berita palsu dan bohong, pencurian identitas data dan pribadi, atau cyberbullying, cybercrime, dan kecanduan internet atau mengabaikan orang sekitar. Nah, ini beberapa hal yang dampak negatif yang dari banyak internet. Tadi sebenarnya di sisi lain banyak hal-hal yang selalu positif ketika kita pakai internet, karena sisi lain ketika semakin banyak pengguna akan semakin banyak hal ini. Lah, sekarang bagaimana cara menggunakan internet yang aman ini? Lah, ketika kita ngomong bagaimana membangun keamanan digital. Lah, keamanan digital ini yang pertama, bagaimana kita pengamanan perangkat digital. Kita harus mengamankan perangkat digital kita, pengamanan identitas digital, dan mewaspadai penipuan digital. Sekarang marak beberapa SMS atau beberapa hal yang sifatnya bisa undian, bisa suruh kirim voucher atau beberapa hal. Kita harus memahami rekam jejak digital. Hari ini kita harus hati-hati ketika melakukan posting atau melakukan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Karena rekam jejak digital ini akan selalu dilihat.
ketika kita katakanlah mau melamar pekerjaan atau kita mengajukan beasiswa atau kita seorang public figure dan lain-lain, kita akan selalu dilihat rekam jejak digital kita. Maka kita harus hati-hati untuk menyebarkan atau menulis yang konten-konten di media sosial kita. Kemudian bagaimana kita memahami digital bagi anak? Nah, kita harus banyak menjaga atau mengamankan aplikasi digital bagi anak, bisa dengan parenting control atau berapa hal. Mungkin tadi kita dari sesi pertama banyak disebutkan, apalagi yang luar biasa bisa ada aplikasi memahami tangis bayi yang sangat membantu bagi pasangan muda-muda yang punya anak. Dan itu bisa membantu bagaimana menjaga anaknya. Lah, kemudian kita harus mengetahui aset dan akun kita, perangkat kita, tadi desktop, laptop, smartphone, dan aplikasi. Bisa yang dipakai kita katakanlah beberapa aplikasi Ruang Guru, atau Gojek, OVO, Tokopedia, dan akun email kita, perbankan, dan kartu kredit. Lah, ini kita harus ketahui, dan aset kita harus menjaga dari itu semuanya. Nah, dan kemudian kita harus membuat supaya aman dan jauh dari hacking atau phishing dan lain-lain, kita buat password yang kuat. Nah, beberapa kata sandi itu cukup panjang atau tetapi dapat diingat. Nah, kemudian jangan menggunakan informasi pribadi, nama hewan, peliharaan, atau informasi di akun media sosial. Nah, ketika bikin sandi, kita bisa kombinasi ketika simbol, huruf, dan angka akhir. Ini sangat menyulitkan ketika beberapa orang melihat ini. Dan kemudian, jangan kita menggunakan informasi pribadi, nama hewan peliharaan kita, atau informasi di akun sosial, atau nama anak, atau nama-nama orang tua, atau yang lain-lain. Gunakan kata sandi yang berbeda setiap akun. Lah, ini fungsinya apa? Ketika kita memakai sandi yang berbeda-beda, ketika kita kecenderungannya, ketika udah bisa membuka akun satu, akan mencoba untuk aplikasi yang lain. Karena beberapa orang kecenderungannya banyak memakai ini. Lah, ada beberapa yang dihindari, dan ini banyak banget dipakai. Walaupun maknanya bisa doa, bisa bismillah, kemudian ada rahasia atau alhamdulillah, tanggal lahir, ulang tahun, nama anak, dan alamat, itu nomor HP, itu harus dihindari. Karena itu akan mudah ditebak dan mudah untuk diambil orang. Nah, kemudian kita bisa menggunakan 2FA atau 2 faktor atau authentication. Nah, kode ini bisa dimasukkan ke beberapa aplikasi yang kita ini, media sosial kita, kemudian Facebook, Instagram, Twitter, semuanya menggunakan klik bisa setting dengan beberapa hal, menggunakan 2 faktor authentication, kode OTP ini. Nah, 2FA ini, pengamanan tahap kedua ini akan lebih sulit para hacker ketika masuk, karena akan tersambung ketika ada orang lain masuk, kita selalu dihubungkan dengan email kita atau nomor SMS, bisa berupa kode OTP. Nah, karena ketika kode OTP ini diserahkan, dikirim orang yang ini akun-akun kita atau media kita itu akan diambil orang. Nah, kode OTP ini dikirimkan melalui email atau SMS. Nah, ini bisa kode OTP ini ada karakteristiknya, mungkin hanya boleh digunakan 1 kali, hanya bisa digunakan dalam rentang waktu yang tertentu atau konteksnya sempit. Kita mungkin sering melihat beberapa penipuan SMS, beberapa hal ketika suruh ada yang berseragam bahkan dari salah satu toko retail, itu kadang mengirimkan voucher atau kadang ada bahasa Korea atau bahasa Taiwan yang sering dipakai, bahwa mereka untuk mengalihkan kode voucher. Ini banyak menimbulkan beberapa hal dampak negatif ketika kita mengikuti langkah itu. Lah, karena apa? Kita sebenarnya bisa melihat dan mengecek nomor-nomor tersebut. Bisa di get kontak ID, kita bisa download di Play Store,
untuk memasukkan nomor-nomor SMS beberapa tadi bahwa disimpan beberapa orang. Kalau memang itu penipuan dan sering terlihat, kita bisa melaporkan atau memblok di aplikasi. Nah, bisa juga cek setting izin aplikasi kita di kamera, lokasi, macam-macam. Kita harus sering cek. Nah, kemudian hindari penggunaan WiFi publik. Nah, ketika kita di luar memakai WiFi publik, jangan memakai yang otomatis langsung connect. Kita harus mintalah passwordnya atau minta nama WiFi-nya apa. Karena beberapa di tempat keramaian WiFi publik itu bisa dipakai yang otomatis, itu mencuri data-data. Dan jangan pernah bertransaksi yang sifatnya penting, bisa perbankan atau berapa hal. Karena banyak terkena, bisa malware, dan bisa masuk beberapa scam dan lain-lain. Nah, kalau tadi banyak mungkin disebutkan ketika sesi pertama ada pembelajaran yang banyak dipakai, ada rumah belajar, ruang guru, dan beberapa hal ini bisa diamankan juga. Lah, tadi udah banyak singgung tentang Zoom. Lah, yang lain itu selalu harus update, perbarui aplikasi software kita. Karena penjahat siber itu bisa mencari kelemahan dan kekurangan yang dapat untuk menyusup ke sistem atau menyebarkan perangkat lunak berbahaya. Makanya perlunya apa sih? Hampir semuanya aplikasi itu harus di-update berkala. Bagaimana kita menjalankan memakai tip internet yang sehat dan aman? Ya, kita harus sebelum melakukan, selalu harus berpikir ketika mau posting. Kita harus berpikir apakah benar posting true. Apa bisa jelas? Bapak, kemudian, baik mbak. Helpful, apakah meyakinkan, apakah post Anda menyakitkan perasaan orang lain, atau elegankah, atau pentingkah, atau santunkah. Nah, kemudian ketika penggunaan bahasa dalam dunia digital, kita sifat yang tidak negatif, atau harus sopan, jelas, dan padat, menunjukkan karakter pribadi kita. Kita harus yang bersifat no harm, dapat percaya, jujur, dan selalu menginspirasi. Nah, kemudian ada beberapa tip internet sehat dan aman. Ya, kita bisa menghindari klik situs-situs ilegal atau pornografi, perjudian dan SARA. Kemudian batasi pemberian informasi identitas pribadi. Nah, kita melihat bahwa di Indonesia multikultural dan pluralisme, berbagai macam suku, agama, dan ras. Maka kita jangan menyebarkan atau mengklik yang berbau ras, atau melihat pornografi. Tadi dia disebutkan bahwa konten pornografi ini mengakibatkan kecanduan yang luar biasa, bahkan lebih dari narkoba. Kemudian bagaimana pemberian informasi identitas pribadi? Kita harus membatasi, karena bisa dimanfaatkan beberapa orang yang tidak diperlukan. Kemudian tidak merespon email spam, pesan phishing, dan tidak asal klik linknya. Ketika kita mendapat sesuatu pesan atau email, jangan kemudian klik. Bisa juga itu bisa memata-matai kita atau untuk yang lain. Kemudian lakukan pengecekan ulang sumber informasi di internet. Kita bisa mengecek bahkan web tersebut ketika ada HTTPS-nya, karena ketika HTTPS itu lebih aman dan lebih ini, bisa ngecek di Kominfo, PSI Kominfo, atau voice itu bisa dilihat webnya itu benar nggak, masuk nggak. Kemudian batasi pemasangan foto, video pribadi, media sosial. Kemudian hapus pertemanan dengan orang tak dikenal internet, media sosial. Kemudian tidak melakukan bullying, berkelahi, atau adu argumen di internet. Jangan sembarang download file, aplikasi, software di internet, atau mewaspadai virus. Kemudian dari saya cukup sekian. Terima kasih waktunya dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi digital Indonesia makin cakap digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhaimin yang telah memberikan pengetahuan berinternet secara sehat dan aman ya, dari sisi keamanan digital. Tadi juga dijelaskan tips-tips dan juga bagaimana kita bisa menjaga keamanan dalam menggunakan aplikasi digital, bagaimana kita harus sering mengupdate secara berkala dan juga menghindari link-link yang tidak jelas sumbernya. Dan untuk ini membuat kita bisa menjadi waspada dan berhati-hati dan menambah kecakapan digital kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Muhaimin. Nanti kita akan tersambung kembali di sesi tanya jawab. Ya baik. Bapak-Ibu peserta, Bapak dan Ibu peserta yang kami hormati, mohon untuk tidak mengisi absensi di kolom chat, karena kolom chat kami peruntukkan untuk bertanya. Bapak dari itu silakan apabila Bapak-Ibu ingin bertanya, para peserta ingin bertanya, silakan tuliskan di kolom chat dengan format nama, pertanyaan, nama narasumber yang dituju, dan juga nomor telepon yang tersambung dengan Imani, yaitu GoPay, link aja, ataupun OVO. Jadi hanya tiga Imani itu saja. Dan pastikan nomornya sudah valid, karena nanti akan ada 10 penanya terpilih yang berhak untuk mendapatkan voucher Imani. Keempat, di antaranya nanti bisa bertanya langsung dengan narasumber kita di pagi hari ini. Dan langsung saja kita akan masuk ke materi yang ketiga mengenai etika digital yang akan disampaikan oleh Ibu Septiani SPD, beliau merupakan guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Saya yakin di sini sudah banyak siswa-siswinya yang ikut, tadi juga saya lihat ada yang mengisi absen di kolom chat. Nanti untuk absensi akan kami sediakan link-nya sebelum acara ditutup. Bapak-Ibu, langsung saja kita akan tersambung dengan narasumber yang ketiga, yaitu Ibu Septiani SPD. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mbak Imatun. Selamat pagi, Ibu. Luar biasa, senang sekali. Terima kasih untuk waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya izin share screen ya, Mbak. Baik, boleh, Ibu. Untuk waktunya sama 20 menit, dan mohon izin di 5 menit terakhir nanti saya akan mengingatkan untuk waktunya. Oke. Kepada Ibu Septiani. Iya, siap, Mbak. Oke, sebelumnya pertama-tama izinkan saya menyapa Bapak Ibu narasumber, Bapak Ibu Meda, Bapak Muhaimin, kemudian Ibu Sari Dewi, kemudian kepada peserta webinar literasi digital, selamat pagi. Bersyukur kita pagi ini masih dalam keadaan sehat. Pagi ini izinkan saya berbagi informasi tentang berbahasa yang baik dan beretika di internet. Ya, karena pada dasarnya walaupun kita pembelajaran online, etiket kita di dunia nyata dan di dunia internet itu seharusnya sama. Ya, tapi karena beberapa hal banyak terjadi pergeseran. Itulah yang dialami di dunia pendidikan kita saat ini. Karena itu saya mengambil judul berbahasa yang baik dan beretika di internet. Ya, kalau boleh saya mengutip, ini saya mengutip dari kompas.com, ya, pengguna di internet Indonesia mencapai 202 juta jiwa dari 274,9 juta jiwa. Itu artinya hampir 73% penduduk Indonesia menggunakan internet. Dan hal yang sebenarnya ini agak memalukan buat negara kita Indonesia, hasil riset yang diselenggarakan oleh Microsoft. Halo? Ya, berdasarkan riset yang dilakukan, survei yang dilakukan oleh Microsoft selama tahun 2020 dan hasil riset diterbitkan pada Februari 2021, Microsoft menyimpulkan bahwa Indonesia paling tak sopan se-Asia Tenggara dan yang paling buruk sikapnya itu adalah se-Asia Pasifik. Ini sangat membuat ricuh, ya, membuat ricuh Twitternya Microsoft. Mengapa ini bisa survei Microsoft, mengapa bisa seperti ini? Ya, itu karena Microsoft menilai beberapa perilaku negatif yang dilakukan netizen Indonesia di dunia daring. Di antaranya beberapanya perilaku negatif di dunia daring, ya, seperti menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Ya, mengambil foto dari tempat lain misalnya, kemudian diedit, disebarkan melalui WA group, ya,
padahal itu misalnya kecelakaan di daerah lain, tahun lalu kecelakaannya, kemudian disampaikan ke WA grup, diedit sedikit, baru kemudian kan disampaikan ke grup-grup yang dimasuki. Nah, itu termasuk berita hoax. Kemudian ujaran kebencian, termasuk itu provokasi, hasutan, hinaan, ya kalau dalam pelajar misalnya dia tidak suka sama guru yang salah satu guru di dalam sekolah, kemudian membuat postingan di dalam Facebook-nya curhat dengan membuat nama guru yang bersangkutan, yang ya itu termasuk hinaan. Kemudian pornografi yang termasuk konten kecabulan dan eksploitasi seksual, kemudian pencemaran nama baik. Ya, ini kemudian perilaku negatif lainnya adalah penyebaran konten negatif. Kemudian cyberbullying, ya ini yang paling sering ada di antara para pelajar, melecehkan, mengejek, mempermalukan, menjatuhkan harga diri teman-temannya, itu juga termasuk paling sering terjadi di dunia daring. Kemudian ada juga perjudian online. Ya, kalau kita lihat selanjutnya, ya ini adalah beberapa contoh kasus yang karena perilaku negatifnya di dunia daring, dia menjadi boom. Apa yang ditulisnya di Facebook, di Instagram itu menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Contoh kasus pertama, ya, seorang gadis gagal magang di Badan Antariksa milik Amerika Serikat karena berkomentar kasar di Twitter. Ya, NASA menarik kesempatan magang gadis tersebut setelah banyak warganet yang menangkap layar kata-kata kasarnya dan menyebarkan di media sosial dengan tagar NASA. Kemudian contoh kasus lainnya. Kemudian contoh kasus lainnya yang terjadi pada tahun 2014, seorang ibu rumah tangga terjerat Undang-Undang ITE setelah berkeluh kesah tentang perasaannya di Facebook. Contoh kasus kedua ini, akhirnya ibu ini memang dilepaskan dari jeratan hukumnya, tapi paling tidak ini membuat dia repot keluar masuk kantor polisi karena harus ditanyai perihal dengan keluh kesahnya ini. Ya, jadi alangkah baiknya kalau kita lebih cermat dan lebih bijak lagi di dalam ruang media sosial. Kasus-kasus ini bisa terjadi pada kita bila kita tidak mengedepankan netiket, sehingga apa yang dipublikasikan menjadi bumerang bagi diri kita. Nah, apa itu netiket? Netiket itu adalah kepanjangan dari network etiquette atau etika berinternet, yaitu tata krama yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan dalam menggunakan internet. Netiket diperlukan karena kita harus menyadari bahwa kita berinteraksi dengan manusia nyata di jaringan lain, bukan sekedar dengan deretan karakter huruf di layar monitor. Ya, itulah perlunya kita memahami adanya etika berinternet. Ya, perilaku selanjutnya, perilaku pelajar yang sesuai dengan etika berinternet. Yang pertama, ingatlah akan keberadaan orang lain di dunia online. Ingatlah akan keberadaan orang lain di dunia online. Jadi kita tidak sendiri, seperti yang tadi dikemukakan oleh Ibit, bahwa kita itu bukan hanya berinteraksi dengan karakter huruf di layar monitor, tapi kita juga berinteraksi dengan manusia nyata, ya, di jaringan lain. Jadi dijaga apa yang harus mau diposting, apa yang mau ditulis. Sebelum kita tulis, sebelum kita posting, kita berpikir, ya, bahwa ada orang lain di dalam online. Contohnya di dalam WA grup belajar misalnya, ya, biasanya di WA grup belajar di situ ada guru, ada juga murid-murid yang lain, ya, semua satu kelas, ya, satu posting misalnya. Ada yang kurang etika, misalnya posting membuat pengumuman, hari ini kita belajar sampai ini. Nah, kawan-kawannya kemudian komen, ya, Bu, jam berapa, Bu? Padahal di pengumuman sudah jelas ada tanggalnya, ada waktunya, ada materinya, ya, silakan bergabung. Lengkap di pengumumannya. Kemudian kawannya yang lain yang kurang membaca, komen. Nah, kemudian dia bilang, Bu, kapan, Bu? Kami dari mana, Bu? Bukunya yang mana, Bu? Halaman berapa, Bu? Terus kawannya yang lain komen. Kemudian kawannya yang lain lagi komen, bacalah, ya kan? Pakai tanda seru banyak kali, bacalah tanda huruf kapital semua dan kemudian baca kali. Tak ada telinga, tak ada mata mau baca, seperti itu. Jadi komen-komen yang seperti itu silahkan dihindari, ya, kalau bisa dihindari. Ingat kalau keberadaan orang lain di dunia online.
ya. Kita harus ingat di situ ada guru, di situ ada kawan-kawan juga yang lain yang harus kita jaga. Harga dirinya harus kita jaga, perasaannya. Kemudian yang kedua, tidak melakukan hal yang dapat merugikan para pengguna internet lain seperti hate speech, hoax, ajakan-ajakan untuk melakukan sesuatu yang tidak benar, ya, yang dapat merugikan penggunaan itu silakan dihindari. Kemudian memberi saran dan komentar yang baik dengan bahasa yang santun. Ya, memberi saran dan komentar yang baik dengan bahasa yang santun. Misalnya kawannya buat status di Facebook. Ya. Misalnya kawan yang sekarang ini kan anak karena di sini banyak pelajar, misalnya yang paling sering saya lihat tuh kan sering baper pelajar nih. Ya, hari ini sedih misalnya kan. Terus kawannya komen. Ya, gantung diri aja. Pergi aja ke laut gitu. Seperti itu komentar-komentar yang seperti itu sepertinya tidak perlu. Ya, itu bisa membuat kawannya juga tambah sedih, tambah berpikiran pendek. Jadi mari kita semakin bijak. Kemudian yang keempat, hormati privasi orang lain. Hormati privasi orang lain. Ini contohnya seperti dalam membagikan, hindari membagikan percakapan pribadi, percakapan pribadi seseorang. Misalnya kita tak suka sama orang, kita bagikan, kita screenshot, kita bagikan ke publik, screenshot percakapan kita, atau kita tanpa permisi membagikan nomor HP orang lain tanpa seizin yang punya nomor, itu juga melanggar etika berinternet. Kemudian tidak melakukan seruan atau ajakan yang sifatnya tidak baik. Ya, tidak melakukan seruan atau ajakan yang sifatnya tidak baik. Misalnya ada video, misalnya video ini karena mengutip-ngutip ya. Video apa? Game. Game-nya tuh yang ada di situ berantem-berantemnya terakhirnya, "Yuk, kita lakukan yuk." gitu. Atau ada gambar-gambar misalnya kemarin pas waktu kelulusan coret-coret ya kan, coret-coret baju, konvoi-konvoi keliling kota ya, kemudian diajak, "Yuk kita ke sini yuk jam segini yuk." Ah, itu sepertinya tidak baik. Atau sering juga ini seruan ajakan yang sifatnya tidak baik, misalnya pas pemilihan pilkada ya, melakukan sesuatu yang tidak baik. Ini kalau bisa para pelajar kami hindari perilaku-perilaku ini karena tidak sesuai dengan etika berinternet kita. Ya, selanjutnya ingat daring, ingat sikat. Ya, sikat di sini sikap, integritas. Integritas ini jujur. Jadi dalam kita bersikap, dalam kita memposting sesuatu, ya itu hendaklah kita dengan penuh kejujuran, dengan integritas. Baru kemudian dengan penuh kesadaran, ya. Jangan nanti kalau sekiranya buat status, kemudian ada masalah karena statusnya, "Oh, itu saya tidak sadar, ya. Saya hilaf," misalnya. Jadi kalau melakukan sesuatu itu hendaknya berdasarkan kesadaran. Kemudian kebajikan, biarlah hendaknya internet kita, media sosial kita itu memberikan bermuara kepada kebajikan. Ya, kita posting yang positif-positif, konten-konten positif yang bisa membangun semangat kita, yang bisa inspirasi. Kemudian tanggung jawab. Hendaknya apa yang kita posting, apa sikap kita dalam pembelajaran online itu dapat kita pertanggungjawabkan. Ya. Selanjutnya, yes, menurut saya sekian presentasi dari saya. Saya ingin tutup dengan sebuah pantun, ya. Jalan-jalan ke Kota Meranti. Kota Meranti terkenal dengan sagunya. Demikian presentasi ini, semoga bermanfaat informasinya. Saya kembalikan kepada Mbak Hikmatun. Ya, baik, Tuan. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Septiani yang telah menyampaikan materi mengenai etika digital. Ini tentunya di sini juga ada siswa-siswinya, ya, Bu, ya. Untuk telah mengikuti webinar pada pagi hari ini, tentunya sudah mendapatkan nih pesan-pesan dari Ibu Guru secara langsung untuk bisa sama-sama menjaga netiket kita sebagai siswa-siswi dan juga sebagai pengguna ruang digital. Jadi kita bisa sama-sama menjaga ruang digital dan juga berperilaku positif selama berinternet.
Sekali lagi terima kasih Ibu Septiani. Nanti kita akan tersambung kembali di sesi tanya jawab. Baik, Bapak-Ibu peserta yang kami hormati, itulah tadi pemaparan materi ketiga dari Ibu Septiani. Beliau merupakan guru bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Dan selanjutnya kita akan masuk ke materi yang keempat, namun kami ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, silakan tuliskan pertanyaan Anda semenarik mungkin, sebaik mungkin, dengan format nama, pertanyaan, nama narasumber yang dituju, dan juga nama telepon yang telah tersambung dengan GoPay, link aja, ataupun OVO. Dan pastikan nomor teleponnya sudah valid, karena nanti akan dipilih 10 penanya yang beruntung dan berhak untuk mendapatkan voucher imani. Dan keempat bintang, di antaranya berkesempatan untuk bertanya langsung dengan narasumber kita di hari ini. Dan langsung saja, kita akan tersambung dengan narasumber keempat, yaitu Ibu Sari Dewi SPD. Beliau merupakan guru bahasa Indonesia SMA Negeri 2 Tebing Tinggi. Selamat pagi, Ibu Sari Dewi. Selamat pagi, Mbak Iqmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nih, bertemu dengan guru bahasa Indonesia. Ibu, saya juga dari lulusan bahasa Indonesia, pendidikan bahasa Indonesia. Iya. Bertemu dengan ibu guru, ini kita akan belajar mengenai budaya digital. Ya Bu ya, kita tadi sudah mendengarkan dari Ibu Septiani mengenai etika digital, bagaimana kita harus berperilaku positif di ruang digital untuk sama-sama menjaga kualitas belajar dari web. Dan langsung saja kami persilakan dengan hormat kepada Ibu Sari Dewi SPD. Baik, terima kasih. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Mbak Hikmah yang sudah memberikan kesempatan kepada saya memberikan materi pada sesi terakhir, yaitu budaya digital. Sebelumnya izinkan saya menyapa para narasumber yang hebat, Ibu Medanita Dewi Renanti S.Kom N.Kom, Bapak Muhaimin S.I.P.M.A., Ibu Septiani S.Pd. yang memang jauh lebih hebat, ya, lebih berpengalaman yang mungkin dari saya. Terus terang memang ini pengalaman pertama saya mengikuti webinar sebagai narasumber. Di sini memang tidak ada maksud untuk menggurui, tapi hanya sebagai share informasi saja. Kebetulan saya mendapatkan tema tentang budaya digital, yang mana Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi, telah mencanangkan program Gerakan Nasional Literasi Digital. Ya, yang harus kita sukseskan, mau tidak mau kita harus beradaptasi, karena memang sekarang dunia kita ini sudah berevolusi ke arah digitalisasi di segala bidang, di segala lini, terutama bahkan sampai ke dunia pendidikan. Ya, dunia pendidikan. Khusus bagi kami di daerah Kepulauan Meranti, ini memang seperti yang Bapak Tommy Ristanto, ya saya belum menyapa, selamat pagi menjelang siang, Bapak yang hebat, karena selama ini saya hanya melihat di televisi, terutama pada debat Capres-Cawapres tahun 2019 kemarin. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Nah, salam kenal ya Pak. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa Kepulauan Meranti ini memang sudah hampir dekat dengan Singapura, Malaysia, tetapi percayalah Pak, saya belum sampai ke sana. Memang dekat tetapi belum sampai. Tetapi teman-teman saya sebagian besar sudah pada melancong ke sana Pak. Mudah-mudahan suatu saat saya akan sampai juga. Terutama anak-anak didik kami mudah-mudahan bisa sampai ke negeri orang itu dengan membawa kemampuan prestasi yang membanggakan, bukan hanya sekedar berjalan-jalan. Bahkan lebih bagus lagi itu kalau bisa menghasilkan suatu produk yang bisa diaplikasikan di tanah Meranti ini. Baiklah, di Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah kabupaten termuda, Pak. Termuda di Provinsi Riau, yang mana sumber daya alamnya sangat melimpah, terutama itu sagu. Sagu itu sudah terkenal bahkan sampai ke luar negeri, pengekspor sagu.
Jadi banyak makanan yang dihasilkan di sini. Oh ya, sebelumnya saya share screen dulu ya Pak ya, Bapak Ibu dan peserta yang mengikuti webinar ini. Oke, sebentar. Baik, Ibu Hikmah, apakah sudah keluar PowerPoint-nya? Sudah terlihat, baik, terima kasih. Baik, saya karena berhubung saya ini guru bahasa Indonesia, jadi saya lebih menciutkan tema pada pagi hari ini tentang budaya bertutur di dunia digital. Karena bertutur itu merupakan hal yang sangat utama, sangat penting dalam komunikasi. Nah, ini saya angkat pada pagi menjelang siang ini. Kemudian, apa itu pengertian dari budaya digital? Oke, budaya digital itu sejatinya merupakan hasil olah pikir, kreasi, dan cipta karya manusia berbasis teknologi internet. Nah, ini dia. Kita ini masyarakat sudah berevolusi dari masyarakat atau yang berbudaya tradisional, sudah berevolusi ke budaya modern. Di mana budaya modern itu digitalisasinya itu sudah sangat hampir menguasai di segala bidang, di segala lini, mulai dari bahkan dari hal yang terkecil, dari rumah, apapun yang berkaitan dengan hal-hal yang dibutuhkan di dalam rumah saja itu sudah terhubung dengan digitalisasi, mau mengisi pulsa, kemudian bahkan mencuci baju pun itu menggunakan alat-alat digital. Nah, kita tidak perlu berrepot-repot ria untuk membeli ke sana, membeli ke sini. Kita bahkan bisa mengisi langsung dari saldo rekening bank kita sendiri. Yang penting ada uangnya. Kalau nggak ada uangnya nggak bisa. Nah, begitu. Kemudian bahkan sampai di ekonomi, kesehatan, pendidikan. Nah, pada ranah pendidikan inilah digitalisasi itu sudah mulai diterapkan, bahkan gencar-gencarnya, bahkan yang terbaru ini ada program blended learning. Nah, blended learning ini nanti akan mulai disosialisasikan bagaimana program ini akan memudahkan baik guru maupun siswa dalam menjalani proses pembelajaran. Kemudian, perkembangan budaya digital sangat ditentukan oleh penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini dia. Manusia itu tidak akan bisa menggunakan sesuatu kalau dia hanya bisa pasrah tanpa ada belajar. Kita harus belajar, beradaptasi. Manusia harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Mau tidak mau, maka kita harus bisa beradaptasi. Kalau semua orang sudah modern, tak mungkin kita sendiri kan akan melakukan hal-hal yang tradisional, walaupun kadang suatu saat, suatu ketika, pada suatu keadaan, itu hal-hal yang tradisional memang masih bisa digunakan, bahkan mungkin dibutuhkan. Nah, itu nanti kondisional lah kalau yang seperti itu. Kemudian, oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk mendapatkan literasi tentang ini, tentang budaya digital ini. Nah, pemerintah mulai mensosialisasikan itu dari mulai yang terbawah, bahkan ke tingkat-tingkat siswa SD saja sudah pandai, bahkan anak saya yang belum sekolah pun itu sudah pandai untuk menggunakan YouTube, bahkan menjawab video call pun sudah pandai. Nah, itu yang menandakan bahwa memang kita sudah mulai tergantung dengan digitalisasi. Kita lanjut berikutnya. Baik, Indonesia Maju. Indonesia Maju itu kuncinya adalah kualitas SDM. Kita sebagai orang Timur, ya kan, berbudaya Timur, itu sangat menjunjung tinggi yang namanya berakhlak mulia, sopan santun, jujur, tata keramanya sangat sangat kita perhatikan sekali. Berbeda dengan dunia Barat, ya, yang mana mereka lebih kebebasan itu lebih utama.
ya kan. Bahkan mungkin kalau ada tata krama segala macam itu mereka lebih mengikat rasanya. Makanya kita sangat jauh berbeda dengan budaya barat. Nah, tingkah laku berakhlak mulia itu pasti akan membentuk sebuah budaya. Membentuk sebuah budaya, budaya yang akan terus diwariskan turun-temurun ya kepada anak cucu kita. Contohnya budaya di Kabupaten Kepulauan Meranti ini. Misalnya ada budaya pantun, ya kan? Ketika ada pernikahan itu ada berjawab pantun. Kalau tidak bisa menjawab belum bisa masuk. Kemudian ada yang namanya syair, pembacaan syair dan lain sebagainya. Nah, itu adalah media yang menyerukan bahwa bagaimana manusia itu harus menjunjung tinggi akhlak, ya kan, apabila nanti sudah berumah tangga dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat akhlak secara terminologi menurut Wikipedia berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, suatu perbuatan yang baik apapun itu, walaupun nanti misalnya ada niat yang tidak baik, tetapi ketika kita sudah terbiasa dengan budaya yang baik, pasti akan sedikit banyak akan mempengaruhi untuk memfilter keinginan kita ya untuk berbuat yang tidak baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq. Nah, berasal dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku atau tabiat. Oke. Kita lanjut. Nah, digitalisasi kemudian literasi digital itu identik dengan apa yang namanya sosial media. Sekarang tidak ada satu orang pun ya, anak atau siswa yang tidak mempunyai akun email ya. Kalau apabila dia sudah mempunyai email, dia bisa mengakses semua media sosial. Dari media-media sosial mereka bisa tidak hanya memperoleh sebuah hiburan ya, tapi sebuah pembelajaran. Misalnya dari TikTok. Terus terang saya ketika mendengar aplikasi TikTok itu pertama kali diluncurkan, saya hanya bisa melihat orang joget-joget, kemudian yang mungkin tidak berfaedah lah menurut saya. Jadi memang saya anti lah dengan itu. Tetapi ketika lambat laun netizen itu sudah cerdas, ya kan? Netizen itu pengguna digital itu sudah cerdas dalam menggunakan aplikasi. Nah, dia menggunakan TikTok itu sebagai sarana yang pertama, sarana menghasilkan uang, ya. Dia menggunakan sarana sebagai untuk menjual produk, kemudian misalnya membagi ilmu dalam misalnya membuat kue, membuat es krim dan lain sebagainya, semuanya. Bahkan saya kalau ada sesuatu, misalnya ingin membuat ini, saya buka YouTube atau buka TikTok, buka akunnya, kita tinggal cari, kemudian oh begini rupanya cara membuat ini. Saya tinggal praktekkan saja, membuat masker, bagaimana cara menghilangkan jerawat, bagaimana cara menghilangkan bintik-bintik hitam di wajah. Nah, itu semua orang ya yang memang sudah cerdas, dia sudah bisa meng-share atau membagi ilmunya di TikTok itu. Yang lebih wahnya lagi, bahwa ilmu yang dia share itu ditonton orang dan bisa menghasilkan uang untuk dia. Nah, bahkan ada yang sudah bisa buat rumah gara-gara TikTok. Nah, hanya saja ketika dia men-share niat baiknya itu, ada saja netizen yang memang mungkin dibilang kurang cerdas, kita mungkin terlalu kasar ya, tetapi mungkin karena entah budaya di lingkungan sekitarnya mungkin mendukung dia seperti itu, pasti dia berkomentar yang negatif. Tidak suka melihat orang itu lebih maju, tidak suka melihat orang itu lebih pintar, lebih cerdas, lebih berkembang. Itu dia yang tergantung dari akhlak tadi. Nah, Microsoft itu memberikan survei gitu ya. Microsoft itu memberikan survei bahwa netizen Indonesia ini adalah negara yang tingkat kesopanannya itu buruk. Ya, negara yang paling sopan pertama itu Belanda, itu peringkat secara global itu
peringkat global yang pertama itu Belanda, kemudian di Asia Tenggara itu Singapura tertinggi. Tapi di secara global dia peringkat keempat, tetapi di Asia Tenggara dia peringkat pertama. Ya, sementara bagaimana dengan kita Indonesia? Kita Indonesia ini berada pada ranking 29 dari 32 negara yang diteliti Microsoft. Ya. Kenapa begitu? Ya karena budaya tadi, ya. Budaya tadi sementara kita orang timur, ya, orang timur yang wajib sebaiknya menjaga kesopanan, ya kan? Ini berkaitan juga dengan materi yang sebelumnya disampaikan oleh para narasumber, ya kan? Kita itu punya etika, ya, punya tata cara, tata krama, sopan santun, apalagi berbahasa, bertutur itu memang harus dijaga, ya kan? Karena terletak pada jari kita itulah nasib kita, ya kan? Resiko terbesar netizen Indonesia itu berada di survei Microsoft itu, kabar hoak dan penipuan naik 13%, kemudian ujaran kebencian 5%, diskriminasi turun 2%. Pada diskriminasi turun, tetapi pada kabar hoak dan penipuan serta ujian kebencian itu naik, ya kan? Nah, survei yang sudah memasuki tahun kelima tersebut mengamati sekitar 16.000 responden di 32 wilayah yang diselesaikan selama kurun waktu bulan April hingga Mei 2020. Nah, ini yang diteliti adalah dewasa, orang dewasa, dan remaja. Oke, berikutnya. Nah, ini ada penyebab netizen tidak keren. Nah, kenapa tadi dia tidak keren? Yang pertama adalah ketidakpastian. Nah, sekarang ini semuanya serba tidak pasti. Semuanya serba tidak pasti. Karena dalam segi ekonomi juga begitu. Kita bisa lihat contohnya. Ketika kampanye misalnya, ya, ketika kampanye kemarin, nah misalnya para kandidat memberikan visi dan misinya, ya kan, nah, silakan pilih begini-begini, masa akan-akan itu pasti, tetapi sebenarnya kan hal yang tidak pasti. Sementara netizen, ya, netizen itu percaya, gampang sekali percaya, apalagi diiming-imingi dengan hal-hal yang mungkin sekiranya mereka bisa dapat nanti ketika mereka memilih. Sementara bukan maksud hati mungkin si kandidatnya tidak bisa memenuhi visi misi, mungkin keadaannya belum lagi bisa merealisasikan janji-janjinya. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kondisi ekonomi sekarang memang sangat turun sekali, sangat memprihatinkan sekali karena hutang negara saja sudah semakin bertambah dengan pandemi COVID-19 ini, itu menyebabkan netizen mungkin bisa sampai kepada respon rasa frustasinya, ya, respon rasa frustasi, apalagi kalau melihat postingan-postingan orang yang mungkin memamerkan ini, memamerkan itu, yang mungkin memang tidak sekedar memamerkan, hanya memotivasi, tetapi tidak semua netizen itu sama pola pikirnya, ya. Kemudian yang berikutnya ada korban netizen lain. Nah, korban netizen lain ini, misalnya ada satu akun yang share sebuah peristiwa atau sebuah informasi yang dia sendiri itu belum tahu kebenarannya, benar atau tidak, bahkan dia tidak bisa mempertanggungjawabkan. Ya, dapatnya pun dari mana, dia pun nggak tahu, tetapi dia langsung share. Nah, share-annya tadi langsung di-share kembali oleh orang-orang yang berteman dengan dia. Nah, itu merupakan ya semacam rantai yang akan terus dari satu orang ke orang yang lain, dari satu orang ke orang yang lain. Oke, terima kasih, Bu Ikma. Kemudian belum sepenuhnya cakap digital. Jadi banyak netizen ini ya hanya ikut-ikutan. Nah, orang punya Facebook, dia punya Facebook. Ya, orang punya TikTok, dia punya TikTok. Sementara dia tidak tahu atau belum tepat cara penggunaannya. Oke, kemudian kita lanjut saja. Nah, ini etika digital yang harus kita sematkan di dalam budaya kita berbudaya digital. Nah, yang pertama berkomunikasi sopan, kemudian menciptakan sajian positif, menghindari provokasi atau menyebar kebencian, menghina, menyerang, kejahatan dan pelanggaran cyber. Nah, ini yang sekarang ini sedang marak. Poin ketiga ini sedang marak,
yang sedang marak terjadi. Mudah-mudahan ananda-ananda kami sekalian bisa lebih menahan diri ya, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Kemudian tanpa hoax ya, mengecek berita atau artikel sebelum meneruskan, ini seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita cek dulu kebenarannya, benar atau tidak, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, karena ini bisa terancam dengan undang-undang ITE. Undang-undang ITE yang kalau kita menyebar hoax kita akan mendapatkan sanksi. Kemudian bisa melindungi hak cipta. Kita harus menghargai hak cipta orang lain, tidak boleh kita plagiat. Kemudian karena orang itu menghasilkan sebuah karya, sebuah konten itu butuh yang kerja keras, pemikiran yang betul-betul matang ya. Nah, ini dia, jarimu menentukan masa depanmu ya. Di jari inilah ya masa depan kita. Salah saja kita mengetik komen atau meng-share hal-hal yang mestinya tidak kita share tapi kita share, itu akan lebih membawa kita kepada hal yang tidak baik ya. Jadi budaya digital itu adalah perubahan. Maka untuk perubahan itu siapkan diri kita untuk berubah dalam produktivitas melalui adaptasi, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Ya, kita harus lebih bisa beradaptasi karena manusia itu harus beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kalau kita tidak beradaptasi, kita akan tertinggal. Berikutnya, yang terakhir dari saya adalah marilah kita membangun mental yang sehat. Ya, sehat mental adalah keadaan ketika individu merasa sejahtera, baik secara psikologis, emosional, ataupun secara sosial. Ya, orang yang sudah mencapai aktualisasi diri umumnya sehat secara mental, karena dia tidak akan berpikiran negatif lagi ya, karena dia sudah bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan attitude-nya, mengendalikan pemikiran-pemikirannya. Nah, setiap kita berhak dan berkewajiban menjadi baik dan selalu berbuat baik ya. Itulah quote ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan para netizen, para pengguna sosial media, para pengguna digital itu lebih bijak, lebih santun ya, lebih berpikir kreatif, smart ya kan, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan dunia digital. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan hal yang sedikit dari saya ini bisa menjadi masukan. Mohon maaf tidak ada maksud menggurui, hanya sekedar share. Mudah-mudahan bisa diserap dan bisa menjadi bahan pembelajaran. Oke, mudah-mudahan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kembali kepada Ibu Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Hikmah untuk menyampaikan materi keempat bagi materi pamungkas ini ya, terakhir menyampaikan mengenai budaya digital. Dan tentunya di sini tadi juga ada para siswa-siswi dari Ibu Dewi dan juga dari narasumber ketiga kita tadi tentunya sudah mendengarkan dan menyimak nih, arahan dari Ibu Guru untuk bisa menjaga ruang digital dan juga menjaga kualitas belajar dari rumah. Dimulai dari kemampuan beradaptasi dari perubahan budaya digital saat ini dan juga tentunya menjaga etika dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Terima kasih Ibu Dewi. Kita akan kembali di sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu peserta yang kami hormati, itulah tadi pemaparan materi dari keempat narasumber kita di hari ini, luar biasa. Tentunya ini menambah pengetahuan kita, menambah semangat kita untuk bisa menjaga kualitas belajar dari rumah dan juga menjaga ruang digital agar tetap aman dan juga sehat. Dan selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita akan memulai sesi tanya jawab dari penanya pertama. Dan sesi tanya jawab ini dibagi dengan empat termin, satu penanya kepada satu narasumber. Dan waktu untuk masing-masing pertanyaan, masing-masing sesi tanya jawab adalah 3 menit. 1 menit untuk memaparkan pertanyaan, dan juga 2 menit untuk memaparkan jawabannya. Dan kami mohon kepada para penanya untuk bersiap-siap menyalakan kameranya terlebih dahulu, karena nanti mungkin saja bisa sebentar lagi nama
Anda yang akan saya sebut. Langsung saja untuk pertanyaan kepada narasumber satu, yaitu atas nama Juliana yang akan bertanya kepada Ibu Medanita. Selamat siang, Juliana, atas nama Juliana. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang, atas nama Juliana. Bisa tersambung dengan kami. Baik, silakan Ibu Juliana langsung disampaikan pertanyaannya. Ya, baik, ya. Bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Nanti akan langsung ditanggapi oleh Ibu Medanita. Masih ke mute apa, Mbak? Sudah terdengar suaranya. Mohon maaf, di-unmute terlebih dahulu, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini, Bu Meda. Pertanyaan saya, sebagai orang tua, kadang kita kan susah mengajak anak-anak itu untuk melakukan apa, mengikuti pelajaran online kayak PJJ sekarang. Sedangkan saya orang awam, kurang paham dalam membuat kreativitas dalam internet. Jadi, menurut Ibu bagaimana solusi untuk saya agar membuat anak itu bisa senang dalam PJJ ini, Bu? Terima kasih, Juliana. Pertanyaannya luar biasa ya. Oke, saya coba jawab ya. Ibu-ibu, adik-adik semua sekalian, saya sempat menjelaskan tadi ya bahwa manusia itu unik. Jadi kita nggak boleh menjudge misalnya gitu ya. Ketika anak didik kita matematikanya nilai 5, kamu, kalau orang sekarang mungkin kamu kurang pintar atau mungkin terucap omongan negatif ya, kamu bodoh, itu dihindari. Kenapa? Karena sejatinya manusia itu unik dan tidak mungkin ada yang sama. Setiap orang punya kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, mungkin kita gali anak ibu lebih ke arah apa? Apakah visual gitu ya? Sukanya melihat ataukah audio mendengar ataukah kinestetik? Itu harus difahami dulu ya sebagai orang tua atau sebagai guru, dosen gitu ya. Nah, kita arahkan tidak semua anak memang bisa diam di laptop atau di depan handphone. Ada anak yang koprol gitu ya. Ada anak yang olahraga, disuruh kerjaan teman-teman kan malah olahraga. Nah, bagaimana kita meng-create gitu ya, meng-create permainan yang diminati anak. Contoh, oh anak ini kinestetik. Oke, kita nggak bisa memastikan anak harus duduk. Nggak bisa. Berarti dia belajarnya harus misalkan di alam. Kita sambil misalkan, Dek, kita, kalau yang anak SD mungkin ya, Dek, kita hitung yuk apa burungnya ada di sini. Jadi mereka bermain tapi sampai belajar ya. Metode-metode itu sebenarnya banyak banget ya, kita sebagai orang tua kalaupun awam ada koneksi internet di sana, Bu, kita bisa untuk mencari sumber-sumber yang memang pembelajarannya sesuai dengan kategori anak tersebut. Tadi misalkan anak yang nggak mau diem atau nggak tidak interest, dia sukanya apa sih? Oke, sukanya main game. Oke, yuk kita buat game yuk gitu. Atau anak-anak sukanya gambar, kita ngegambar tapi menggambarnya sesuai dengan materi tersebut. Misalkan materi IPA, yuk kita menggambar tapi materi misalnya tentang mata ya atau tentang apa ya. Jadi si anak itu tidak merasa dia terbebani gitu ya. Terus bagaimana Bu, kita sebagai orang tua kan juga stres ya, anaknya kalau anaknya 1, kalau anaknya 5, makannya beda-beda. Oke, tadi sampaikan sama Bu, tadi yang dari ini ya, kesehatan mental itu penting banget. Bagaimana mengelola emosi kita, kitanya sendiri harus sehat mental dan jasmani, karena kalau enggak kita bakal emosional, emosi banget gitu ya. Bagaimana kita mengharapkan, enggak harus create produk, aplikasi, tapi bisa juga meng-create misalnya, ada koran bekas di rumah, yuk kita ngedesain, yuk coba kita ukur panjangnya. Misalkan bikin mobil ya, panjangnya, lebarnya, tingginya itu benar-benar bisa dibuat sama lingkungan sebenarnya. Gitu, Bu. Jadi kitanya memang sebagai apa ya, manusia dewasa agak
yuk kita sama-sama berjuang, apalagi pandemi ini memang effortnya luar biasa. Tapi percayalah bahwa apapun kondisi kita saat ini pasti ada positifnya. Minimal hubungan kita, kedekatan kita sama anak itu semakin ada gitu. Itu mungkin Mbak Juliana, semoga bermanfaat. Ya, dan tetap positif ya bahwa kita sebagai orang tua pasti bisa makan anak. Karena anak itu sejatinya kita yang akan menang sendiri. Anak kita sukanya apa, atau mungkin Bapak Ibu cuma menjudge anak ya. Misalkan ketika anaknya nakal, kita bilangnya anaknya banyak ide. Nah, itu akan berbeda gitu ya. Jadi kata-kata itu akan berbeda sepenangkapan anak. Oh, anaknya banyak ide sehingga kita apa gitu. Ada metode-metode yang mungkin harus ada sesi khusus ya Mbak ya, kita jelaskan bagaimana penanganan anak yang misalkan kecerdasannya lebih ke arah musikal, spasial, atau mungkin intrapersonal. Itu beda-beda memang. Pendekatannya beda-beda, dan materinya pun ya beda-beda sesuai dengan karakteristik anak masing-masing, karena mereka unik. Tidak boleh kita membandingkan satu dengan yang lainnya. Oke. Cukup? Terima kasih, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Bu Medanita dan juga Ibu Juliana. Jadi, sebagai orang tua, kita harus mengenal karakteristik anak yang berbeda dan juga tentunya harus memberikan afirmasi positif ya terhadap perilaku anak-anak. Agar menjadi doa juga tentunya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ibu Medanita, terima kasih. Ibu Juliana, terima kasih. Semoga terjawab atas pertanyaannya tadi. Kami sama Mbak, semoga bermanfaat. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita akan masuk ke penanya yang kedua. Kita akan panggil pertanyaan kedua atas nama Ria Pulungan. Mohon untuk dapat menyalakan kamera dan juga mikrofonnya. Ini atas nama Ria Pulungan akan bertanya kepada narasumber dua, yaitu Bapak Mohaimin. Terima kasih. Mohon dinyalakan kameranya. Ya, baik. Silakan Mbak disampaikan pertanyaannya. Ya, halo Mbak Ria. Silakan disampaikan pertanyaannya. Belum terdengar. Halo? Ya, baik, silakan. Halo? Ya, halo, Mbak. Silakan disampaikan pertanyaannya. Mbak, suaranya tidak terdengar sama sekali. Baik, silakan langsung disampaikan pertanyaannya. Halo. Suara Mbak Ria sudah terdengar. Halo. Halo Mbak Ria, saya sudah bisa mendengar suara Mbak Ria. Ya Mbak, saya di sini ingin bertanya. Halo. Halo. Silakan disampaikan pertanyaannya. Ya, di sini saya ingin Halo? Halo, Mbak Ria, langsung saja disampaikan pertanyaannya. Halo? Halo? Apa sudah terdengar? Sudah terdengar. Baik, Mbak Tun, kalau enggak saya bacain deh, Mbak. Di sini ada ya pertanyaannya ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Maaf, ya. Ada gangguan sinyal di tempat saya. Di sini saya ingin bertanya kepada ya, Bapak Muhaimin. Baik, Mbak.
adakah lembaga atau platform yang menaungi atau merehabilitasi bagi penyebar berita hoax atau ujaran kebencian yang pelakunya masih di bawah umur atau siswa untuk menimbulkan efek jera? Karena terkadang penyebar hoax itu sudah banyak dari kalangan siswa sendiri yang mereka merasa seenaknya karena merasa di bawah umur itu tidak terjerat oleh hukum. Nah, terima kasih Mbak, saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Mbak Ria Pulungan. Kami silakan Bapak untuk bisa menanggapi pertanyaannya. Halo, terima kasih Mbak pertanyaannya. Mungkin ada beberapa banyak maraknya, apalagi peningkatan luar biasa, ada pemakaian di aplikasi, ini beberapa hal memang ada dampak negatifnya, yang beberapa hal kadang ini sebuah hoak atau ujaran kebencian, kadang mereka tidak merasa bersalah gitu loh. Nah, bagaimana ini kembali lagi, bagaimana kita sebagai orang tua harus menjaga anak kita dan mendidik, bagaimana kita membatasi berapa hal ketika kita, karena ngomong pendidikan itu ada tiga hal. Ketika di sekolah mungkin kewajibannya ini pendidikan dalam sekolah, dan di rumah pendidikan kewajibannya orang tua, dan di luar di lingkungan. Lah, ada beberapa hal yang memang terkendala ketika anak ini di luar dan bergaulnya dengan berapa orang, kadang mereka mudah terpengaruh. Sebenarnya untuk lembaga yang menaungi ini ada beberapa, ada Komisi Perlindungan Anak, ada beberapa hal penyebar hoax ini sebenarnya ini perlu diantisipasi. Sebelumnya kita harus melakukan preventif. Contohnya kita membatasi dengan beberapa aplikasi parenting controlling di media sosial, dan mereka melihat sosial media anak-anak kita, bahkan kita tahu nama akunnya, kalau kemudian nama beberapa yang dipakai, katakanlah TikTok-nya atau berapa hal. Karena banyak yang terjadi, kadang tidak memahami bahwa beberapa hal di bahasa di daerah sana itu bahasa yang sifatnya kasar. Nah, kemudian ketika di luar sana, beberapa hal mereka dianggap candaan dan biasa. Ya mungkin ini perlu diedukasi yang lebih intens kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, apalagi mungkin di rumah, bisa apalagi sekarang banyak hal-hal dan beberapa hal sebenarnya ketika hoax ini, ketika mereka udah ini dilindungi dengan undang-undang UU ITE atau berapa hal. Mungkin dari saya cukup sekian, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Mohaimin yang telah menanggapi pertanyaan dan Mbak Ria Pulungan. Semoga terjawab ya, Mbak, ya, pertanyaannya tadi. Terima kasih kepada penanya kedua dan juga kepada narasumber kedua. Selanjutnya kita akan bersambung dengan penanya ketiga atas nama Aura Labani yang akan bertanya kepada narasumber tiga. Halo, selamat siang. Atas nama Aura Labani, boleh dinyalakan mikrofonnya. Saya akan bertanya kepada Ibu Septiani. Baik, mohon dinyalakan mikrofonnya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Rabani ingin bertanya kepada Bu Septiani, bagaimana cara kita mengatasi orang-orang yang melakukan cyberbullying dan apa tindakan bagi orang-orang yang melakukan cyberbullying, seperti apakah ada pemblokiran data agar orang tersebut tidak bisa melakukan cyberbullying kembali? Sekian, terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Aura Rabani, dan kami persilakan Ibu Septiani untuk dapat menjawab pertanyaan yang terkait cyberbullying. Ya, terima kasih untuk anak kami, Aura Rabani. Ya, terkait cyberbullying, ya, misalnya Facebook sendiri atau Instagram sendiri atau media sosial tidak bisa langsung melakukan pemblokiran data. Jadi apabila yang dibully merasa keberatan, atau saran saya, ya, bisa dilaporkan. Ya, bisa dilaporkan ke kepolisian atau bisa juga diabaikan, ya, tergantung sikap bagaimana Aura menyikapi dari bullying itu. Ya, begitu Aura. Ya, jadi bisa dilaporkan, nanti kemudian setelah dilaporkan kepolisian baru memeriksa kebenarannya, ya, baru kemudian nanti kalau memang
hasil investigasi lanjut memang apa memang dinyatakan bersalah, ya baru ada pemblokiran data. Tapi kalau dari pihak media sosialnya sendiri, kalau tidak ada istilahnya pelaporan, tidak ada, tidak akan ada pemblokiran data. Jadi intinya silakan Aura menyikapinya, ya kalau sekiranya tidak, memang tidak puas, memang merasa terganggu sekali, boleh dilaporkan cyberbullying yang diterima. Begitu ya Aura? Baik, terima kasih Ibu Septiani yang telah menjawab pertanyaan dari sisinya ya. Ini ada dari Anda Aura Rabani. Jadi bisa langsung dilaporkan dan nanti juga akan diproses secara hukum tentunya ya, kalau memang ini benar-benar mengganggu dan meresahkan. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Septiani dan juga kepada Aura yang telah menyampaikan pertanyaannya. Dan kita akan langsung bersambung dengan pertanyaan keempat, yaitu atas nama Rahmat, yang akan bertanya kepada Ibu Dewi Sari. Ibu Sari Dewi, maaf. Kebalik, Mbak. Baik, Mas Rahmat, boleh silakan dinyalakan mikrofonnya dan langsung disampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Mohon izin bertanya. Di sini saya tujukan pada Ibu Sari Dewi. Bagaimana budaya digital pengguna media sosial untuk pembelajaran di masa pandemi agar aman dan tidak tersandung masalah hoax? Apa yang harus kita lakukan? Apa triknya, Bu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih, Bu moderator yang cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Sari Dewi yang bisa langsung ditanggapi pertanyaannya dari Bapak Rahmat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam. Salam kenal ya Pak. Kita satu daerah nih Pak. Yeah. Baik. Bagaimana caranya kita ya? Cara kita untuk menanggapi kan situasi sekarang ini ya? Situasi sekarang ini yang memang kita sebagai tenaga pendidik mau tidak mau kita harus beradaptasi. Kemudian harus bisa mempelajari segala program ya, program atau aplikasi yang diberikan oleh pemerintah yang melalui perpanjangan tangannya adalah Dinas Pendidikan kita, yang bahkan mungkin hari ini pun kita akan mengadakan sosialisasi tentang blended learning ya Pak. Kalau untuk hoax itu mungkin saya rasa di pembelajaran itu sangat minim dengan adanya hoax. Karena memang hal-hal yang kita sampaikan kepada anak-anak itu kan sudah tersusun, sudah terkonsep. Hanya saja kita nanti memberikan contoh-contoh, nah, kemudian kita merelevansikannya kepada dunia luar atau mengaitkan contoh-contohnya, terutama kalau saya bahasa Indonesia itu banyak wacana-wacana yang memang dicontohkan dari hal-hal yang terbaru, terupdate. Nah, disitulah kita harus pandai-pandai bagaimana caranya tidak masuk hoax tadi dalam contoh kita. Karena kalau kita sudah menyampaikan hal yang hoax, ya kan, tentu anak akan menerima mentah-mentah itu, Pak. Bahkan karena anak kita tidak semuanya sama dalam menanggapi apa yang kita sampaikan. Terutama kita guru. Di depan kelas saja, tatap muka saja, itu mereka kan berbeda-beda itu menerimanya, apalagi melalui virtual, ya kan? Bahkan mungkin kalau tidak melaksanakan Zoom atau malah hanya di grup WA, nah itu sangat apa namanya minim sekali mereka mendapatkan pengertian tentang materi yang kita sampaikan. Nah, tetapi kalau untuk hoax mungkin saya rasa itu sangat minim sekali. Nah, untuk itu kita sebagai tenaga pendidik, marilah kita bersama-sama untuk terus belajar, karena kita jauh dari ibu kota negara, ya kan, jauh dari ibu kota negara dengan segala keterbatasan kita, baik itu yang sinyal dan lain sebagainya, karena daerah kita ini kan pulau-pulau ini Pak, ya kan, aksesnya ke kabupaten saja sulit, kemudian sinyal pun kadang mesti harus ke laut dulu, harus untuk mengupload nilai, untuk mengupload segala macamnya. Nah, itu yang harus kita terus belajar beradaptasi. Tetapi
kita sebagai tenaga pendidik, kita harus memberikan contoh kepada siswa kita, kita akan terus belajar. Itu saja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Sari Dewi, jadi tidak hanya siswanya yang belajar, Bapak-Ibu guru juga beradaptasi ya, di situasi wajib seperti ini. Semuanya wajib harus bisa beradaptasi. Baik, terima kasih Ibu Sari Dewi dan juga Bapak Rahma. Sama-sama. Atas pertanyaan dan juga menanggapi jawabannya, luar biasa. Itulah tadi sesi tanya jawab kita. Empat orang penanya yang berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber di hari ini. Dan kami persilakan kepada para penanya tadi yang sudah bertanya secara langsung, silakan untuk mengonfirmasi kembali nomor telepon yang tersambung dengan GoPay, OVO, atau link aja kepada host melalui direct message di kolom chat webinar. Dan selanjutnya, sebelum kita akan mengakhiri dan akan berakhir sesi webinar pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berbincang-bincang kembali dengan key opinion leader kita, yaitu Mas Tommy Risanto. Selamat siang, Mas Tommy. Halo, Hikmah. Halo, wah, luar biasa. Suara saya terdengar jelas ya? Sangat terdengar jelas dan okay, sangat terdengar bersemangat ini. Harus dong. Baik, Mas. Tadi kita sudah mendengarkan keempat narasumber kita menyampaikan materi yang luar biasa ya, dimulai dari kecakapan digital, keamanan digital, etika digital, dan juga budaya digital. Dan bagaimana nih tanggapan dari Mas Tommy, dan juga mungkin ada pengalaman nih terkait dengan apa yang tadi telah dipaparkan oleh Bapak-Ibu narasumber kita? Pertama, saya mau mengapresiasi untuk keempat narasumber, ini dua jempol ya, terus kemudian apresiasi juga untuk para peserta nih di Kabupaten Kepulauan Meranti, ini yang masih 237.000, wah luar biasa loh ini, untuk di kabupaten ya gitu, pesertanya ratusan itu luar biasa, apresiasi. Boleh dong tepuk tangan untuk kita semua, ya, karena hari ini lancar banget nih webinarnya secara umum ya. Saya ingin menyapa Bu Septiani dulu nih. Bu Septiani, pantunnya dibacain lagi boleh nggak, Bu? Dengar juga ya, Mas Tom. Harus dong, kan nyimak dari tadi. Oh, harus iya, nyimak kan. Coba, Bu. Katanya salah satu budaya, kata Bu Sari Dewi tadi, ya, di Kepulauan Meranti itu adalah berbalas pantun. Saya mau balas pantunnya Ibu Septiani. Oke, boleh, Pak. Jalan-jalan ke kota Meranti, Meranti terkenal dengan sagunya. Demikian cakep presentasi ini, semoga bermanfaat informasinya. Oh, cakep. Tepuk tangan untuk Bu Septiani. Saya bales nih ya, dari tahun ini. Elvi Sukaisih minum jamu setiap hari raya. Terima kasih atas ilmu etika digitalnya. Wah, tepuk tangan dong. Cakep, Mas. Pak Rahmat tepuk tangan loh. Makasih, Pak Rahmat. Dan tadi kalau nggak salah yang nanya terakhir Pak Rahmat ya, itu juga terkait dengan etika digital yang ingin saya tambahkan. Tadi Bu Sari Dewi sudah mantap banget menjelaskannya. Tapi kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana sih sebenarnya agar kita terhindar dari yang namanya hoax atau berita bohong, saya punya rumus sedikit yang sebenarnya ini mungkin sudah banyak yang menyampaikan, tapi ini menjadi pegangan saya. Rumus itu adalah saring sebelum sharing. Itu aja. Jadi kita nggak usah buru-buru pengen duluan di grup apapun untuk sharing-sharing. Baca dulu, jangan cuma baca judulnya aja. Jangan karena kemudian ada keterikatan, kedekatan dengan kita. Wah, ini grup gue banget, harus langsung gue sharing. No, ya. Jangan. Baca dulu, gitu. Kalau belum yakin, saya biasanya cari pembanding. Umpamanya gini, ada berita A. Kok kayaknya agak ngeri-ngeri sedap ini beritanya. Saya cek dulu. Pembandingnya di apa? Di media-media yang memang sudah kalibernya nasional, ya, yang sudah terverifikasi oleh lembaga yang resmi. Misalnya, Kompas.com, Tempo, atau Detik. Katakanlah seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang juga agak dimirip-miripin itu. Detik tapi I-nya dua, ya. Atau kemudian Kompas tapi S-nya ada tiga. Maksudnya kayak gitu-gitu loh. Jadi untuk mengecoh kita, itu juga bisa gitu. Yang pasti, kadang-kadang kalau umpamanya berita itu terlalu bombastis, itu kadang-kadang penuh dengan nuansa kebohongan. Jadi kita benar-benar harus mengcek-recek. Kayak program dulu ada ini ya, infotainment. Menambahkan sedikit itu. Terus kemudian, izin saya mereview dikit ya Hikmah ya. Yang pasti ini luar biasa sekali, saya baru sekali ketemu dengan Bu Medanita
Dan wow, 20 menit kayaknya sih baru prolog ini ya. Harusnya 2 jam atau 2 hari training sama Bu Meda. Luar biasa Bu Meda Nita, karena boleh saya, Mas. Ya kan? Karena menurut saya ya teman-teman, kalau Bu Meda Nita, apa yang disampaikan Bu Meda Nita ini adalah sesuatu yang wah ini sih sangat kalau bahasanya anak-anak zaman sekarang itu relate banget dengan teman-teman yang masih muda-muda, generasi Z yang lahirnya tahun 97-an ke atas gitu. Ya, yang seperti Bu Sari Dewi tadi sampaikan, anaknya yang belum sekolah aja pinter banget operate YouTube dan sebagainya. Ya, pinter-pinter banget. Dan tadi ilmu-ilmu dari Bu Medanita luar biasa sih. Jadi follow Instagramnya, boleh nanya-nanya, tapi harus sopan ya. Kenapa harus sopan? Ini terkait dengan etika digital juga. Sering banget orang-orang pemain minta follow saya cuma nge-DM tulisannya follow. Ini apaan sih, kenal enggak? Terus apa cuma follow, nyuruh, nanya, atau apa ini sebenarnya? Karena bahasa kita itu kan kalau kemudian cuma tulisan nggak ada ininya ya, nggak ada artikulasinya gitu. Tapi sebenarnya saya nggak pelit-pelit untuk follow orang. Ketika memang Instagramnya seseorang itu dari manapun saya nggak kenal pun, menurut saya dia punya karya. Misalnya Najwa Niwa. Wah, Najwa Niwa ini suka buat katakanlah video-video tentang meranti, dari mulai sagu, dari mulai tadi kesulitan. Katanya, aduh, saya saat ini sedang belajar, tapi kesulitan banget yang namanya, internetnya. Akhirnya saya belajarnya di tengah laut, di Jermal. Wah, menarik banget kan? Wah, ini punya effort untuk buat karya. Langsung saya follow. Kayak gitu. Jadi, prinsipnya itu salah satu tipsnya itu adalah kita tuh harus punya karya. Ya. Dan kalau kemudian ngomongin karya yang kreatif, tadi Bu Meda itu bisa di-follow up. Bisa dipepet. Salam kenal Bu Meda, gitu kan. Izin saya dari Meranti ingin belajar, kayak gitu ya. Terus kemudian Pak Muhaimin, wah ini sih luar biasa juga ya, karena bagaimanapun yang namanya kemudian kita pengen aktif, kita sudah menjadi bagian dari dunia digital, kita harus tahu seluk-beluk dunia digital biar aman, biar internet sehat dan aman, insan katanya. Nah tadi udah pasti ya, harus kita yang namanya password ya, jangan tanggal lahir kita. Terus kemudian kenali-kenali, jangan ngasal gitu, jangan kemudian kesenangan kalau ada wifi gratis, karena kemudian ada ancaman-ancaman yang mengintai. Kayak gitu sih teman-teman ya. Terus kemudian, kalau etikanya tadi udah jelas lah ya, banyak banget yang harus kita lakukan di dunia digital, karena intinya kita nggak kayak ngomong sama sendiri, nggak ngomong-ngomong teks, di seberang sana itu banyak orang juga. Dan yang pasti, karena ini banyak banget adik-adikku gitu, ingat, jejak digital itu akan selalu ada. Ya, jadi kalau kemudian tadi sudah disampaikan, gini, kalau umpamanya mau, jangan suka ngumpat-ngumpat di sosial media, jangan suka buat status-status yang kurang bagus di sosial media. Kenapa? Udah jelas. Itu nanti kalau umpamanya, contohnya nih, kata Om Riz mau seleksi nih, umpamanya pemuda-pemuda berprestasi, dari Meranti, cek nih, akan saya cek Fitria Wahyu ini sosmednya seperti apa sih? Hanya untuk perbandingan gitu. Tapi sangat menentukan teman-teman. Karena ada temannya Kak Tomris ya, itu benar-benar karena dia itu ngerasa ngefans banget mungkin dengan salah satu kandidat ketika pemilihan presiden, menjadi maniak gitu loh. Menjadi sangat apa ya, apapun pokoknya harus yang didukung. Dan itu membuat orang-orang itu menjadi merasa dia itu ajaib. Ya, karena sudah meresahkan sih gitu. Banyak tidak hanya hoax, tapi juga kemudian ujaran-ujaran kebencian dilontarkan. Dampaknya apa? Ketika ada kesempatan-kesempatan, kerjaan-kerjaan bagus, dia tidak dipertimbangkan. Padahal punya kemampuan. Itu fakta. Gitu. Terus kemudian, saya juga pengen mengapresiasi tadi Bu Sari Dewi yang ingin ke Singapura. Bersyukur semoga kesampaian ya Bu Sari Dewi ya. Bu Sari Dewi juga mendoakan Amin. Anak-anak didiknya ya agar bisa keluar negeri, insya Allah Bu gitu. Saya kenapa Amin. Ini saya mention ya teman-teman di sesi bisa dikatakan part akhir ini, saya pengen memotivasi juga teman-teman. Tadi disampaikan bahwa seperti Bu Meda Nita tadi sampaikan, semua anak itu unik dan termasuk Kak Tomris, bisa dikatakan gitu adik-adik. Why? Saya bukan yang paling pintar dulu di sekolah. To be honest, sejujurnya bukan yang paling pintar. Dan kalau kemudian, kenapa tadi saya meng-highlight Bu Sari Dewi?
Karena jujur, kalau kemudian pelajaran eksak, matematika, fisika, dan sebagainya, saya benar-benar nggak pernah nyerah, berusaha mati-matian, bahkan umpamanya kursus tambahan, tapi ketika soalnya diubah dikit aja, nggak bisa ngerjain. Tapi kalau kemudian cuma dikasih satu paragraf aja, suruh ngomong 5 jam gitu sama guru bahasa Indonesia, bisa pelajaran sosial-sosial kayak gitu. Makanya pelajaran matematika dan saya itu bisa 6, tapi bahasa Indonesia dulu 9. Satu aliran kita, Pak. Memotivasi adik-adik bahwa jangan berkecil hati ketika kemudian tidak pinter eksak, ya, tapi kemudian punya potensi lain. Tadi kan ada yang bisa dikatakan mungkin orangnya suka menggambar, ya, suka berbicara, dan lain-lain kayak gitu. Prinsipnya adalah gini sih, teman-teman, ya. Kita itu harus punya impian. Saya juga sama kok dari daerah. Saya dari Lampung, rumah saya itu di daerah Kabupaten Tanggamus, masih 3 jam dari Bandar Lampung. Tapi dulu kalau saya nonton TV, nonton berita, saya pengen banget menjadi orang seperti yang sedang membacakan itu. Itu impian dasar saya. Nah, satu persatu saya jalanin, bahkan kemudian sampai ikut lomba, dan berdasarkan lomba itu akhirnya saya langsung diterima Metro TV. Kalau saya bisa, adik-adik insya Allah juga bisa. Kuncinya apa? Harus kerja keras, ya. Harus belajar pastinya, dan terus kemudian melihat potensi-potensi. Jangan melihat saat ini dengan sekolah digital menjadi susah, tapi justru menjadi kemudahan. Kenapa? Bisa ketemu Kak Tomris tanpa harus ngundang ke Meranti, yang tiket pesawatnya dan lain-lainnya pasti mahal banget. Bisa ketemu Bu Meda, ya, terus kemudian Ibu Septiani dan lainnya itu, atau narasumber-narasumber lain, Pak Muhaimin juga pastinya, itu bisa dengan mudah di sini gitu. Jadi ini manfaat yang sebesar-besarnya, hikmah dari adanya pandemi gitu. Jadi kalau kemudian bisa saya katakan gini, jangan berkecil hati dari daerah. Ayo dari daerah terus, ya, untuk berkreasi, untuk berinovasi, ya, untuk terus bersemangat. Last but not least nih, ya, sampai saking semangatnya sampai agak kepleset nih. Terkait dengan sosmed, teman-teman, mulai juga, ayo buat karya. Jangan cuma jadi follower. Ya, tapi jangan pula yang kemudian isinya cuma kata Bu Sari Dewi jejogetan dan marah-marah di TikTok gitu. Saya jujur baru pendatang baru di TikTok. Awalnya saya juga nggak tertarik sama sekali seperti Bu Sari Dewi bilang tadi. Lama-lama saya ngeliat kok banyak konten yang menarik, ya. Meskipun ternyata ketika saya masuk, waduh, riuh sekali. Ya, sebagian memang benar-benar menarik. Sebagian memang kontennya hiruk pikuk seperti itu yang harus cepat-cepat langsung saya swipe gitu. Kayak gitu. Maaf ini hikmah kalau kepanjangan, karena saya sangat antusias dengan 200 lebih orang yang masih bergabung pada siang hari ini. Bersyukur apa yang kita sampaikan para pembicara atau kemudian dari saya ada yang bermanfaat. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Iya, terima kasih Mas Tommy, luar biasa ini, ya. Betul, ya, dikasih waktu 5 jam pun mungkin bisa tidak berhenti nih, karena memang bakatnya, ya, Mas, ya. Dan ini tentunya bisa menjadi contoh, bisa memotivasi adik-adik siswa-siswi di sini yang mengikuti webinar pada siang hari ini untuk bisa menggali potensi, mengenali kemampuan, dan juga tentunya bisa memaksimalkan apa yang kita miliki untuk bisa menjaga kualitas belajar, begitu, ya. Betul. Dan sama nih, Mas, saya juga mungkin kita satu ini, ya, satu frekuensi, karena sama-sama memang nilainya bahasa Indonesia yang paling tinggi, mungkin nilai-nilai sosial yang tinggi, dan nilai eksak ya mungkin memang harus ekstra, begitu, ya. Benar. Tapi gitu. Tapi tentunya itu malah jadi nilai positif karena kita bisa mengenal potensi kita dan juga bisa memanfaatkannya dengan baik. Betul. Yang saya amatin, teman-teman, ya, nambahin satu hal lagi. Yang sukses itu bukan yang paling pintar saat kita sekolah, gitu. Tapi tadi yang bisa disampaikan sama para pembicara, beradaptasi, yang kenalin potensi kita dan kita kembangkan, kerja keras sih dan kerja cerdas pokoknya, ya, gitu. Jadi jangan berkecil hati kalau kemudian ngerasa aduh kurang pintar dan sebagainya. No, perjalanan belum berakhir, semangat terus. Luar biasa, saya juga jadi tambah semangat, ya, Mas, ya. Tentunya di sini adik-adik, Bapak, Ibu, peserta juga semakin semangat untuk bisa beradaptasi di era digital dan juga
bisa menjadi cakap digital untuk sesuai dengan tema pada hari ini, bisa bersama-sama menjaga kualitas belajar dari rumah. Dan tentunya tidak sabar ya untuk bisa berjumpa lagi secara langsung. Kita sama-sama berdoa semoga kondisinya semakin membaik dan tentunya kita bisa diberikan kesehatan semuanya. Terima kasih ya. Mas Tommy, mohon izin sama-sama. Nanti akan saya minta tolong ya untuk mengumumkan ke-6 pemenang yang berhak untuk mendapatkan voucher Imani. Nanti akan saya panggil kembali ya Mas Tommy ya. Oke. Baik, terima kasih Mas Tommy sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Baik Bapak Ibu, itulah tadi Mas Tommy Rintanto, seorang jurnalis dan juga financial advisor, dan beliau pernah menjadi moderator di debat Capres Cawapres 2019. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, terasa kita sudah sampai di penghujung acara, namun sebelumnya saya akan mereview kembali, mengulas kembali apa saja yang tadi telah disampaikan oleh keempat narasumber kita di siang hari ini. Menambahkan lagi tadi dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mas Tommy, di materi yang pertama tadi disampaikan oleh Ibu Medanita mengenai era digital, bagaimana cara berpikir kita juga sudah berubah menjadi computational thinker, dan juga aplikasi tadi juga Ibu Medanita telah memaparkan aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa mendukung dan juga memaksimalkan pembelajaran secara daring. Dan tentunya pesannya adalah gunakan internet dengan baik, sebaik mungkin, positif mungkin. Dan yang kedua, mengenai keamanan digital tadi disampaikan oleh Bapak Muhaimin, yaitu tips internet sehat dan aman. Soalnya penggunaan internet ini sudah meningkat tajam menjadi sebanyak 87% peningkatannya, dan kita harus membangun keamanan digital dimulai dari penggunaan akunnya, mengamankan akun kita, mengamankan data pribadi kita, dan juga menggunakan aplikasi yang diupdate secara berkala agar terhindar dari phishing ataupun dari malware. Dan juga tentunya ada sebagai orang tua bisa mengawasi dengan parental control yang tersedia di internet terhadap penggunaan internet, dan juga menghindari penggunaan wifi publik yang secara gratis. Jadi jangan senang dulu tadi ya kata Mas Tommy juga, jangan senang dulu dengan wifi gratis, karena itu bisa saja data-data pribadi kita bisa tercuri melalui wifi jaringan tersebut. Dan juga tentunya kita harus mau nih memeriksa izin aplikasi yang ada di ponsel kita ataupun di perangkat yang kita miliki. Dan dari etika digital tadi, berperilakulah secara positif di ruang digital, menjadi cerdas dan juga cermat dalam menggunakan ruang digital. Dan dari budaya digital tadi, bahwasanya terjadi perubahan yang menutup kita, yang membuat kita harus beradaptasi. Dan pada intinya saya setuju sekali lagi dengan yang tadi disampaikan oleh para narasumber dan juga Mas Romi tadi, bahwasanya yang sukses itu adalah yang bisa mengenali potensi dan juga bisa beradaptasi dengan lingkungan dan juga dengan situasi yang sedang terjadi begitu. Jadi kita harus bisa mengenali apa yang kita miliki, apa yang bisa kita berikan, dan juga tentunya terus beradaptasi, mau belajar, bekerja keras dan juga bekerja cerdas untuk bisa sama-sama bekerja sama dan juga tentunya menciptakan Indonesia yang semakin cakap digital, yang semakin bersatu dan juga semakin kompak. Ditambah lagi sebentar lagi, beberapa hari lagi kita akan memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Luar biasa semangatnya sudah terasa di saat ini. Sekarang sudah mulai terasa semangatnya, semangat 45, semangat berjuang dan kembali bangkit untuk bisa terhindar dari virus COVID-19. Baik Bapak Ibu, kita akan menyampaikan atau akan mengumumkan ke-6 penanya yang berhak untuk mendapatkan voucher Imani. Dan tadi kepada keempat penanya yang tadi sudah bertanya langsung kepada narasumber kita, kami persilakan untuk kembali mengkonfirmasikan nomor telepon Anda yang telah tersambung dengan GoPay, OVO, dan juga link aja kepada host, dan juga bersiap-siap kepada para penanya menyalakan kameranya, karena siapa tahu nanti Anda salah satu yang disebutkan oleh Mas Tommy. Jadi kita akan tersambung lagi dengan Mas Tommy. Halo Mas Tommy. Halo, Hikmat. Halo Mas. Baik nih, sudah siap nama-namanya? Siap dong. Jeng 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 jeng, back sound ini. Deg-degan nih ya.
Halo, ya, wah ini dia. Pokoknya yang nggak hidupin kamera didiskualifikasi dan langsung ditransfer ke nomor saya. Wah, siap. Galak pokoknya ininya ya. Jadi dan nyala semua nih kameranya nih. Oke. Nah, udah nyala semua. Akan saya umumkan. Yang pertama, Ikin Firganto. Coba angkat tangannya. Mana Ikin? Oke, Ikin sepertinya dari dunia lain. Sepertinya UFO gitu ya. Cuma kelihatan kepala soalnya. Halo, Narji Haryanto. Halo, Mas Narji. Coba kasih jempolnya dong. Wani Nashida. Wih, Wani Nashida ini sepertinya sama aktor Korea ini. Bukan yang itu. Kemudian Maya Wulandari. Yulia Melani. Najwa Newa. Oke, kasih dada-dada dong. Ya sudah, kita foto bersama yuk. Kita foto bersama boleh, gayanya sama, salam literasi semuanya. Salam literasi. Ya, Indonesia makin cakap digital. Mbak Najwa, boleh dinyalakan kameranya? Baik, kita berfoto bersama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya, semuanya tersenyum ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Selamat kepada para pemenang. Terima kasih Mas Tommy ini telah menyebutkan, mengumumkan keenam penanya yang beruntung dan berhak untuk mendapatkan voucher Imani. Nanti kita berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Tentunya terima kasih sekali lagi Mas Tommy dan juga kepada para penanya. Silakan mengkonfirmasi nomor teleponnya yang telah tersambung dengan OVO, GoPay, atau link aja melalui kolom chat di webinar kepada host untuk pengiriman hadiah. Dan sebelum Bapak dan Ibu beranjak dari webinar ini, silakan untuk mengisi terlebih dahulu link absensi yang telah tersedia di kolom chat, dan nanti juga akan dikirimkan e-sertifikat kepada para peserta yang sudah berpartisipasi pada webinar hari ini. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada keempat narasumber kita, ada Ibu Medanita Dewi Renanti, Eskom Hempong, ada Bapak Muhaimin SPMA, terima kasih juga kepada Ibu Septiani SPD, Ibu Sari Dewi SPD, dan juga kepada Mas Tommy Ristanto, tentunya seluruh peserta webinar literasi digital 2021 dari Provinsi Riau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, saling kita bisa belajar bersama di hari ini, dan tentunya ikuti terus kegiatan webinar literasi digital 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu peserta sekalian, dan juga mungkin ada kesalahan dalam penyebutan nama, gelar, maupun sapaan. Dan semoga kita dapat berjumpa lagi di webinar selanjutnya. Sebelum itu, saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu, jadi tidak mau kalah dengan Mas Tommy dan juga Ibu Septiani. Putih dan harum bunga melati, bunga yang kenal. Terima kasih Kepulauan Meranti. Mari bijak dan cermat di dunia digital. Saya Mas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia makin cakap digital. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Hikmah. Terus kemudian Bu Septiani, terima kasih. Bu Meda, Bu Sari. Sama-sama. Ya. Dan juga Pak Muhaimin. Masyarakat Meranti. Semoga suatu saat bisa berkunjung ke sana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku malolo. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong. Bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian. Tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan. Karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker. Trompet bisa bikin kanker. Rupanya bisa bikin doer. Senang banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu.
kepada pengguna sosmed. Mari bersatu sampai lengket, jagalah persatuan jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya.